أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وَهِدَايَةً لِلصَّوَابِ اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita kepada junjungi besar kita, Nabi kita, Rasul kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana di malam yang berkat, di bulan yang mulia, masih lagi kita berada di pertengahan, iaitu Syahrul Haram, Syahrullahil Muharram. Maka Alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang bersejarah bagi ahli kampung mengabeh, yang mana kita beramai-ramai di malam ni berada di tepi patah, di tepi pantai, iaitu patah kampung mengabeh. Maka Alhamdulillah, di malam ni kita tengok kaum ibu dan kaum bapa beramai-ramai berderu-deru sehingga sapa ke tepi sungai, ke tepi laut, beringat molek sikit honung takut iu naik. Tu beringat molek. Maka Alhamdulillah malam ni
Bukan sekadar kita ni manusia saja ni dengar ceramah. Kemungkinannya kawan-kawan anak-anak juluk, anak-anak selayar pun dengar juga. Karena kita buat di tepi patah malam ni. Maka alhamdulillah dengan munasabah menyambut tahun baru Islam iaitu hijrah. Ma'al hijrah. Yang mana kita sedia maklum bahawanya bahawasa setiap tahun kita ada sambutan sambutan hijrah. Sambutan tahun baru bagi orang Islam. Iaitu kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ni digelarkan oleh Nabi iaitu Syahrullahil Muharram. Digelar kata bulan Muharram ni bulan Allah. Bulan Allah. Adapun bulan-bulan lain tak ada digelarkan bulan Allah. Bulan Ramadan digelar kata Syahrul Quran. Bulan Ramadan digelar kata bulan Quran. Bulan Ramadan digelar kata bulan tu bulan ibadah. Adapun bulan Muharram ni digelar kata Syahrullahil Muharram. Bulan Tuhan. Ini tanda kemuliaan di bulan Muharram yang kini kita berada ramai-ramai ni. Maka malam ini insya-Allah taala munasabah menyambut Ramadan menyambutkan bulan Muharram amun astu sikit di segi hijrah kita. Kerana manusia kita lebih-lebih lagi orang yang beriman kepada Allah taala sangat-sangat perlu kepada hijrah. Sangat-sangat kita perlu kepada perubahan dalam kehidupan kita. Sebab itulah kita ni perlu kepada hijrah. Malam ni kita mengingati hijrah. Bukan kata hijrah berpindah tempat ke tempat dak. Hari ni kita perlu sekali hijrah di dalam kehidupan kita. Segala-gala kita perlu kepada perubahan baru. Segala perubahan baru di dalam kehidupan kita. Maka insya-Allah taala amo nak cerita sikit sebanyak. Di hari ini kita perlu hijrah gapo dalam hidup kita. Malam ni amo nak cerita sikit sebanyak. Maka sebelum pada amo nak terus gi lagi. Sebelum pada amo nak terus lacak gi kepada perbincangan kita, muzakarah kita, tausiah kita di malam ini, terlebih dulu amo terima kasihlah kepada tuan rumah. Selaku tuan rumah ngabel ni deh capu tangih sokong menyokong bersatu padu di antara tu imej kita tu khatib tu bila dan kanak-kanak makan deh EJK masjid dan satu padu kerjasama bergotong royong bersanding bau apa ni di antara tu kemene kita dan juga nayuk kita dan juga adik ososo kita wakil rakyat kita. Maka alhamdulillah dengan penuh kesungguhan ahli kampung Ngabel kita ni boleh kita menjayakan satu kitekam nah satu keramaian satu aktiviti kita iaitu mengingati tahun hijrah di dalam Islam. Maka alhamdulillah banyak-banyak amo terima kasih kepada tuan rumah yang mana amo sebut sani. Dan juga amo terima kasih juga kepada Oboto dan amo terima kasih juga kepada Tok Nebel. Neh, apa ni Tok Kemenek kita? Pucuai dia, ceroboh dia, poroso dia. Dan kepada Nayuk kita, dan kepada adik soso kita. Amo terima kasih banyak-banyak yang boleh kita berada di malam ni ialah kerjasama daripada anak rakyat dengan ketua-ketua yang ada di kampung Mengabel ni. Baik, kita sedia maklum bahawasanya bulan Muharram ni kita telah maklum bahawasanya ialah tiga peristiwa besar-besar. Tiga peristiwa yang berlaku yang beradanya di bulan Muharram. Yang pertama berkaitan dengan peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Yang keduanya peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga peristiwa yang berlaku terhadap Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hani di bulan Muharram. Ni di bulan Muharram pocik-pocik semua.
Kadae umat Islam di hari ini, bila siapa bulan Muharram setahun sekali, beginilah kita mengingati menyambut bulan Melio, bulan Muharram tahun baru Islam. Dulu kita menyambut bulan orang lain. Muda-mudi kita menyambut bulan orang lain. Setahun sekali menyambut tahun baru bukan Islam. Riuh anak muda kita, muda-mudi kita, siapa kelupa diri-diri menyambut. Menyambut apa tu? Menyambut tahun baru bukan Islam. Dengan kebesaran, dengan besar-besaran menyambut. Sehingga bergadar nyawa menyambut tahun baru bukan Islam. Banyak mana terbalik mutu. Banyak mana belaga kereta pakak duk gelinyar belaka muda-mudi nak menyambut tahun baru bukan Islam. Dan tahun baru bukan Islam juga banyak anak-anak Islam, umat-umat Nabi Muhammad. Banyak mana hak tino punah tubuh. Hak jatai banyak mana berlakukan berzina. Bila menyambut tahun baru bukan Islam kita. Di patah-patah, di air terjung, di pacu-pacu. Penuh dengan muda-mudi, sukaria, pakak gelinyar berlaku. Hani masa dulu, Noyak kata. Menyambut tahun baru bukan Islam. Tahun baru tokpek. Nah, tahun baru siya, Noyak kata. Kita ni menyambut Allah, sampai lupa ke diri-diri. Tapi di hari ini, Alhamdulillah. Kita tengoknya perubahan terbaik. Perubahan terbaru umat Islam di kita ni. Di tempat kita tiga wilayah ni. Mana manusia di hari ini, umat di hari ini. Kita tengoknya ke arah perubahan baru. Kerana di hari ini segala-galanya pemimpin-pemimpin pakat memikir belakang untuk nak menyambutkan tahun baru Islam. Sehingga muda-mudi kita sedar di hari ini. Bahawasanya tahun baru Islam inilah yang paling agung sekali kita menyambut dianya. Bila ketibaan tahun baru Islam dah, macam-macam kita mengadakan program-program iaitu berkaitan dengan ilmu agama. Nak bagi kesedaran kepada umat-umat bahawasanya kita ni terlancar dah. Kita ni terlajak dah. Bukan hak mati banyak mana dah kita ni. Tak pernah dengar lagi nak menyambut tahun baru Islam. Tapi di hari ini, Alhamdulillah. Di tempat mana-mana dijepukkan penceramah-penceramah. Dijepukkan penceramah-penceramah untuk beri penjelasan kebesaran tahun baru Islam. Sehingga di setengah-setengah sepak sampai puluh-puluh ribu. Puluh-puluh ribu hadir bersama dalam majlis menyambut tahun baru Islam. Hani Alhamdulillah. Kita malam ni pun bukan sikit. Tengok penuh. Depan siapa ke air, gigi air tu. Nak ayak tu siapa ni patah. Ni keadaan kita hujan ni. Oh kalau tak hujan malam ni tengok boleh cerah. Alhamdulillah malam ni nak ayak kata. Sambut terbaik. Jadi umat kita dah berubah hari ni. Sebab tu hari ni kita perlu lagi berubah demi berubah. Kita nak berubah lagi. Kita tak memadai berubah secara ni. Hari ni pun berubah banyak dah. Umat Islam kita sini berubah banyak dah macam-macam weh. Dulu kalau khamayah tu kemenik, oboto ataupun nayuk gini, tak kena kecek. Orang tak ambil orang ceramah, orang tak dengar. Kalau ceramah, duduk sore dia lah, pun sore dia. 5 minit kelip gerak lah. Dulu orang nijung royal kulit. Dulu orang nijung royal kulit lebar dikir. 2-3 malam. Bukan sikit-sikit. 7 hari, 7 malam. Tepi tu mahir wakocok. Tepi lek tu 10 mata. Allahu Akbar. Dulu Noyak kata. Bukan dulu sangat ni. Dulu baru-baru je. Baru sangat perubahan kita di hari ni Noyak kata. Siapa dia nak skor kata kita orang umat Islam di tiga wilayah selatan. Kata kita dah berubah keadaan sikap hidup kita. Dulu tak pernah dengar ceramah. Dulu kita ceramah, dengar ceramah-ceramah daripada Malaysia. Dulu kita dengar ceramah-ceramah daripada Indonesia. Tak ada pernah ceramah kita dengar di rumah kita. Hanya tengok dalam TV-TV kaca, dalam TV-TV di rumah kita. Ya. Dulu. Hari ini, Alhamdulillah. Hari ini dah sampai kenyataan depan kita sendiri dah. Perubahan umat kita. Dan memang kita tengok hari ini perubahan umat sungguh. Nak ayat kepada muda-mudi kita di hari ini. Perubahan umat kita mana? Kita khabar lagi hari ini. Kita khabar hari ini perubahan umat kita mana? Yang pertama, apa nak sebut ni? Nawi puak kita pakai khabar belakang.
Dulu tak ada orang kita jadi nayuk. Dulu tak ada orang kita, orang Islam kita jadi puar rejekan cawat. Dulu tak ada orang Islam kita jadi naik apa. Dulu tak ada orang Islam kita jadi belak. Dulu tak ada orang Islam kita jadi nayuk bocor. Dulu tak ada orang Islam kita jadi nayuk botol. Dulu tak ada orang Islam kita jadi apa? Jadi po'on sekolah patung, sekolah matium. Hani nak ayak. Dulu tak ada orang kita nak jadi payaban, nak jadi anamai, payoh. Hak boleh jadinya parung, kanda air di mu sekolah. Hatu masa dulu nak ayak matium. Amudel lagi dulu. Ha, nak ayak perubahan. Hari ini, alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih banyak-banyak, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Sudah pun kami berubah, ya Allah. Memang berkat doa-doa umat-umat kami. Memang berkat doa-doa orang tua kami, ya Allah. Sentiasa minta. Karena kita orang tani, kita tahu dah. Kita orang tani ni hidup sendiri. Kita orang tani ni, ya Allah, berdekari. Cari makan sendiri, cari makan sendiri. Nak boleh ada rumah, nak boleh ada kereta, nak boleh ada tanah sikit sebanyak. Kaca cair, nak ayak tu. Nak boleh hidup sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Tuhan Maha Kaya. Hari ini dah pun perubahan. Perubahan dah hari ini. Kita tengok hari ini kalau dalam nara tepi Muhammad. Nara di Muhammad tu puah orang Islam. Rong puah pun Islam. Naik apa Islam. Belak-belak semua Islam. Nayuk obocor Islam. Nayuk obotor pun Islam. Tuk menir, tuk nebel semua. Islam belakang. Nak ayak kacau. Siapa sekolah Pak Tung? Islah Habib. Po'o. Baru. Muda. Dulu pahit lah. Pahit nak boleh tak ada lah. Payah bandang dah kecek dah. Yak berenya. Islah Habib. Yak mutir. Dulu kira-kira apa kena kecek siap. Kerti tak kerti nak kecek siap. Dulu kerja jadi payaban, jadi anaman, jadi apa? Talih kelubung. Hari ni Allahu Akbar. Boleh berlaku dah. Boleh berlaku dah. Yang mana kita duk cita-cita tu, dah Tuhan bagi berlaku dah. Dengan tanpa rasa kita dah hari ni. Hari ni perubahan di tempat kita. Sebab apa tu? Sebab kita pertenang. Sebab kita ada perubahan dalam hijrah hidup kita. Sebab tu hari ni perlu sekali hijrah. Kita naknya hijrah hari ni gabung nama. Hak besar sekali kita nak hijrah hari ni. Nak hijrah, nak we berubah. Anak-anak kita nak we belajar, betul-betul mengaji, betul-betul cari ilmu. InsyaAllah kita akan jadi serami Mekah semula. Taning akan jadi serami Mekah semula. Hari ni kita tengok taning, dangan Mekah pun tak lekat dah. Orang alih-alih dulu mati belakang dah. Tinggal tak banyak orang dah hari ni, orang alih-alih. Pak kita nak buat lagu mana hari ni weh? Kita kena pakak naik puak kita. Sokong, sama-sama sokong. Apa saja yang menjadi, yang menjadi nafa'at pada puak kita. Apa saja yang menjadi perubahan terbaru bagi puak kita. Ialah kita kena sokong, sama-sama. Hari ni apa nama di antaranya? Yang kita nak mengada di hari ni, yang kita nak dengar-dengarnya. Sepah ulama yang ada di Kapung Parit dekat dengan Khisit ni. Situ kita nak buat pusat. Pusat Islam. Pusat Islam situ. Orang mana mari luar negeri, orang alim mana. Situlah tempat perjumpaan, tempat mesyuarat, tempat apa. Kerana kita nak kembalikan petani sebagai serami Mekah semula. Ni pakcik-pakcik nak ayat. Sebab tu kita nak sokong bersama. Kena sokong bersama. Ha, ni nak ayat tu. Tu nak we tahu. Kau tak tahu lagi duduk kapung-kapung nak we tahu. Hari ini keadaan kita nak kembalikan petani we jadi serami Mekah semula. Kita nak kembalikan anak cucu kita ni, harul baru ni, we jadi alim ulama orang petani. Hari ini, nak ya? Karena kita tak memadai hari ini perubahan kita. Kita nak kemoncok semacam mana? Di waktu silam dulu. Di waktu Syekh Daud masa ada di petani dulu. Lepas ni kita buat di apa? Kita buat di telaga Syekh Daud hari ini. Hari ini insya Allah. Ni untuk umat tani secara umum. Tak ada milik siapa dia. Hak puak kita belakang situ tu. Bukan ada milik siapa dia tak. Hak kita belakang. Berhak orang tani belakang di situ. Hari ini keadaan kita nak ubahkan umat kita hari ini. Sebab tu anak-anak kita hari ini. Kena tupu kepada belajar. Tak ada kira belajar ke apa. Ngajilah lebih tinggi hari ini. Kerana kita yakin kata bahawasanya ilmu lah. Yang dapat mengakakkan kita darajat-darajat. Mengakakkan kita ketinggian lagi yang kedatang.
petani nak berubah, terhati di atas anak cucu petani dah. Ketinggian anak cucu petani dah hari ini. Sebab apa hari ini orang Islam kita jadi boleh jadi puak? Kerana ada ilmu. Sebab apa orang Islam jadi boleh ni apa? Sebab ada ilmu. Sebab apa boleh sekolah patung, po'o-po'o sekolah patung matiung boleh jadi orang Islam? Kerana ada ilmu. Ilmu dah dapat mengubahkan nasib sikap. Kita tak tanpa rasa, tak ada kena letih ke apa dah. Hari ini kita nak, nak, nak. Tengok Turkmeni kita, Islam. Nayuk kita, Islam. Andik sosok kita, Islam. Tengok. Tak ada kena kecil dah. Duk di tangan kita. Hari ni tepuk dada tanya. Nak buat gapo kata kita kam ugamu. Sebab tu hari ni tak ada dah. Goya kulit tak ada dah. Bila dia tak tahu, tu dalek, duk, duk, kau mati belakang dah. Tahu dah. Tu dalek goya kulit. Tak ada. Buat dikit-dikit, buat ada lagi. Pandar lagi mengaruh. Tak tahu dah. Palu kena, palu geduk, pandar lagi. Kerana tak nijung mana dah. Orang berubah dah. Pasal hari ni, yang hidup kita tengoknya, ialah ceramah, ceramah ugamu. Hari ni orang suka, 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 suka ugamu. Pelik kita tengok. Pelik tengok hari ni. Haa, tu. Ni apa panggil perubahan dalam kehidupan kita. Ni secara umum perubahannya. Tapi hari ni kita nak dua amanah rakyat malam ni. Kita nak gamanamu ni hari ni. Yang pertama kita nak dalam perubahan kita, hidup kita gamanamu. Iaitu ibu-ibu kita, hak tua-tua. Kita nak perubahan hari ni. Kerana kita tengoknya pada adatnya tak berapa hari dah dia. Dia nak hijrah pergi kepada alam barzah dah. Nak hijrah pergi kepada alam barzah dah. Kerana kita ni dia hijrah tak ada berhenti radu. Hidup kita ni hijrah tak ada berhenti radu. Amba tak ada berhenti radu. Demo tak ada berhenti radu. Hijrah semua. Mula-mula kita duduk mana? Duduk dalam perut ibu. Kita duduk dalam rahim ibu kita 9 bulan. Bila cukup 9 bulan, poh, tubik keluar. Tengok alam dunia, tengok. Ah, pasal ni, wih. Teriak, kuang, 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 teriak. Nak boleh kau mengakak, nak boleh kau berjalan, nak boleh kau hengar, nak boleh kau cedah. Nak boleh kau gagah, nak jadi orang tua sampai hari ni. Hijrah tak berhenti gaduh. Hijrah, hijrah, hijrah. Dulu kita muda, gigi penuh mulut, telinga mudah dengar, mata dah jauh nampak dah. Hari ni hijrah dah, hijrah dah, hijrah dah. Gana weh, tak ada banyak urat dah gigi. Nak makan buah petah pun tak boleh dah. Dia mahu tawa apa iling kepala dah. Tosi, 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 tosi. Gana, tak ada gigi, tak ada gigi. Dulu terik, 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 terik. Lai kapur ni tak pakai berubuk lah. Jangan. Licu merah. Terik, ting, 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 ting. Pakak gila tu kak weh. Ha. Hak ni kata aku nak. Hak ni kata aku nak. Hak ni kata lakuh mayak aku dulu lah kamu nak kak. Macam-macam berubuk-berubuk. Nak berubuk lah. Ha ni nak ajak jamin dulu. Kau terik. Learning. Learning gebag, 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 gebag dah. Ha ha. Kena dah, kena dah. Kena, kena dah. Ha. Ni panggil hijrah. Ha ni perubahan di atas diri kita sendiri. Tak ada dah, tak ada dah. Dulu selisih dua depa bahawa ai bahawa 1008 tu. Learning bahawa han jebak hantu. Tak ada mandi lagi pukul 9 la ilaha illallah makmum. Rambut-rambut yang serbai terbuka anu ayat tu. Sposing tu dah. Ha, sposing jatan dah rambut Allahu akbar. Hitam campur dengan putih. Lah gigi pun tak ada dah dapat dah. Ha. Weh mung tengok tak ada hangin dah lah. Dulu kak, weh mung kak gila sungguh. Oh, tidur tak tidur apa kali atas parit. Haa, dulu nak ayah atas. Gila nak boleh nikah dua tu juga weh. Mahi I love you juga Allahu Akbar. Dulu mahi cok mai. Pasal ni malah hatar lah. Allah Allah. Tulis juga, hak jatah tulis juga Allah. Kata-kata juga. Hak tina baca, gelepas teh 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 teh. Haa, tulis ngekam kelong lagi. Ah macam-macam rak dia cai dia. Ah rak te. Ah tu macam-macam dulu. Neh nak ya tu kasih rabai kuam rusuk kita nak ya tu. Hari ni berubah kita ke berubah, ke berubah, ke berubah. Tak ada tak ada. Ha tak ada dah. Apa di peringkat ibu-ibu hari ni nak ya tu tua ni ya tak ada dah. Umur 50 lebih, 40 lebih, 60 hari ni tak ada dah berubah dah, berubah dah. Hari ni berubah lagi tu. Perubahan segala-gala. Habis. Tak ada dah. Haa, ni ayat tu.
Jadi pakaian kita gapo semua berubah. Ha, maka di hari ini kita nak berubah gapo ni? Nak berubah ke arah yang terlebih baik. Kita nak berubah ke arah yang terlebih baik. Mana kita tengok? Kita dah umur tua dah, kita berubahlah. Iaitu pada belajar dan amal ibadat kita. Dulu kita galik dengan kerja buat. Tak gitu. Dulu kita lah susah pun susah zaman dulu. Nah, orang kok ngaben ni wak ikan kering. Orang kok ngaben ni wak sutung kering. Orang kok ngaben ni buat anak bilih kering. Kerja nak ayat tu. Tak ada putih radu. Bila kita tua ni kita berubah dah. Kita berubah dah. Keadaan kita hidup ni kena berubah dah. Gapa nama berubah? Berubah ke arah kepada padu yang Allah Ta'ala suruh. Gapa nama? Di antaranya yang besar sekali kita nak hari ni gapa? Amal ibadat kita. Yang ni kita nak berubah. Biar comel dalam persiapan kita untuk nak menuju ke alam barzakh. Hani nak ayat termaci-maci. Tak ada dah. Tak ada masa dah untuk kita. Untuk kita nak berlengoh-lengoh, nak main-main, tak ada dah. Kerana umur kita sudah berturun dah. Kalau ibarat kata bukit, kat turun bukit dah. Turun bukit naik dah. Bukit duk menanggar dah. Turun dah. Nak menuju ke waktu asar dah. Daripada zuhur nak turun kepada waktu asar dah. Dan waktu asar akan sampai di waktu maghrib. Bila sampai waktu maghrib, orang bayi maghrib habis cuk kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali ke rahmatullah. Hari itulah orang usung kita pergi kubur. Hari itulah orang tolong mandi kita kali terakhir. Hari itulah orang akan semaya kepada kita. Hari itu akan usung kita ke kubur. Hari kita ke arah itulah. Maka hari ini kita nak ubah gawa nama. Sikap aman ibadat kita. Kita kena wih sedar sore-sore ni. Wih kena molek kata mati ni berapa nama. Hidup akhirat ni berapa nama. Kerana kita nak berjalan ni jauh. Kita nak berjalan ni jauh sekali. Kerana apa? Kerana lagi mana tak suk amba, tak suk ke syurga, tak cuk ciwi. Puak kita semua malam ni. Nak pergi syurga belakang. Tak ada sore habuk nak pergi ke lain. Nak pergi syurga belakang. Hak mati dah pun nak pergi syurga. Nabi Muhammad duduk nanti Madinah dah kubur. Aminah pun nanti dah kubur. Abdullah duduk nanti dah kubur. Tu ada dengan tu hawa nanti lah kubur. Semua duduk nanti lah kubur belakang. Mana tu? Nak pergi sekali belakang, Den. Mana tempat cuk kita? Iaitu syurga. Dan siapa denung baru cuk ciwit kita. Baru beradu tidak ada hijrah. Selagi mana tak siapa sana, situlah kita duduk terima hijrah perubahan. Hari ini kita akan terima gama-nama. Perubahan yang pertama yang ditunggu kita ni alam barzakh. Alam barzakh kita akan berpindah. Alam barzakh kita akan hijrah di situ pula. Baru ni kita dalam perut mak kita. 9 bulan kita dalam perut mak kita. Mak kita perah kita sampai besar. Bila besar dah kita belaki, kita bining, hari ni kita ada anak. Hari ni kita ada rumah, kita ada kereta. Tapi apakah nasib ibu kita, mak kita, cik kita dalam kubur lagu mana? Di makiyah kita akan rasa juga macam mak kita rasa. Tapi sebelum kita nak rasa situ, apakah persiapan kita nak pergi lagi ke atas? Kerana Imam Ghazali kata kena wa khuzi zada, bawalah bekalan tu sebanyak boleh. Fa innas safara ba'idun, kerana perjalanan memang sangat-sangat jauh. Kita nak gini jauh lagi pocik we, payah. Kita nak gini jauh lagi pocik-pocik noyak tu. Sebab tu tahun hijrah, bulan hijrah ni kita nak cari perubahan baru sikap hidup kita. Hak malas semaya kita wi rajin semaya. Hak malas puasa kita wi rajin puasa. Hak malas apa ni, hak malas berzikir, hah wi rajin berzikir. Hak tak reti Quran tu, mengajilah Quran walau qiraati pun, bodoh pun mengajilah. Mengajilah. Kerana tak ada jalan lain dah kita nak pergi ni. Nak pergi jalan lain tak ada dah kita. Kena hadap jalan tu stay. Tak suruh royak lah. Muntah meneng kapo. Cawak mana. Duk kapung siapa dia. Anak siapa dia. Duk mana. Tak ada kira. Tuhan tak kira sahabat. Walau jadi raja Mekah sekalipun. Walaupun mu dapat pangkat jadi raja Mekah sekalipun. Mu kena turut arah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bila mu hidup di dunia ni kena dengan landasan yang di yang diperlorongkan oleh al-Islam, maka mu bahagia lagi akan datang. Tapi kalau mu tak kena dengan Islam, pakai kederita dan kecewa hidup mu buat selama-lama dalam neraka. Tak ada dah. Ha, tak ada dah kita ni. Sebab tu hari ni kita nak cari perubahan dalam kehidupan kita, iaitu amal ibadat kita. Tu dia yang tak orang pekat tua hari ni. Orang peringkat tua kita nak situ. Ha, hari ni ni. Jadi hak tak pernah bangun tengah malam kita kena bangun hati berdoa. Ya Allah Tuhan ku, apulah dosa aku ya Allah. Ya Allah, apulah dosa ya Allah. Aku banyak salah denganmu ya Allah. Dulu aku ni lebih ya Allah. Dulu aku buat belaka hak mularang ya Allah. Dulu banyaklah aku langgar-langgar hak mularang ya Allah. Aku nak sebut buat aku malu ya Allah kepadamu ya Allah. Aku tak sebut pun tahu ya Allah. Apulah dosa aku ya Allah. Aku banyak ya Allah kalau mu tak ampun kau ya Allah. Aku masuk neraka-Mu ya Allah. Aku tahu dah neraka-Mu ya Allah panah ya Allah. Api penuh dengan api-api ya Allah. Aku tak sih ya Allah. Jadi lah aku orang molek ya Allah. Jadilah aku ni orang molek ya Allah. Apalah dosa aku ya Allah. Jadilah anak beranak aku jadi molek ya Allah. Kita kena bangun katik tengah malam. Minta katik Tuhan lagu tu. Minta katik Tuhan. Tak ada dah. Kita nak pergi dah. Nak berjaya mata dah. Nak berjaya mata dah. Ni di saat-saat kita tak ada dah. Kembali ke rahmatullah. Kanun dalam kubur. Allahu Akbar. Takut macam-macam. Eh, kalau tengok. Kalau tengok dalam hadis-hadis Nabi dia cerita. Dalam kitab-kitab ulama dia waktu baik Allahu Akbar. Kadang-kadang menangis kita baca ayat. Kadang-kadang menangis yang kita baca. Ha, dahsyat. Nabi kata di malam yang pertama dalam alam barzakh, alam kubur, Allah sangat-sangat takut. Sehingga dalam hadis Nabi, Nabi kata kena. Nabi kata orang tidak ada amalan dalam kubur. Nabi buat isyarat. Nabi buat isyarat dalam hadis dia. Orang kena hipik di alam kubur lagu mana? Nabi buat isyarat dua tangan dia. Dia gadahkan jari-jari dia kerak. Hipik di kubur. Terkecah habis. Hancur badan. Hipik di kubur kerak. Rapat, 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 rapat. Selisih tulang rusuk. Hani. Hani nak ayat tu dalam alam barzah. Takut sekali. Ni hak kita nak pergi ni. Mati hak kita nak mati ni. Ambo pun nak gi, demo pun nak gi, nak gi, nak gi, nak gi belako ni. Ha ni noyak dah. Sebab tu kena yakin benar-benar tempat yang kita nak gi di hari ni. Tak usah pi royak gapolah. Orang mano tidak ada amalan bekalan amal kebajikan, tak usah royaklah. Tak ada nak menolong kita, tak ada, tak ada, tak ada. Ha tu. Sebab banyak di antara hadis-hadis Nabi dia royak. Kita nak lepas daripada azab kubur ni ada 2 3 4 perkara. Ada 4-5 karo nak lepas azab kubur noyak tu. Takut. Nabi suruh berdoa. Nabi kata berdoa katik lepas hari belum nak wisalat. Mu sudah baca tahiyat akhir. Mu sudah baca tahiyat akhir dah baca ti doa tu. Ha Nabi dia royak tu. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min fitnatil min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Tu di antara Nabi suruh kita berdoa. Apa tu? Hei Tuhanku, jauhlah aku daripada azab neraka dan daripada azab kubur. Azab kubur surga. Kan apa tu? Allahu Akbar. Nabi satu kali dia jalan dengan sahabat dia. Tak silap ambo gak dengan sahabat nama Abu Zarrin Al-Ghifari. Tak silap ambo, Abu Zarrin Al-Ghifari. Nabi dia jalan dengan di Madinah. Dia jalan dengan Abu Zarrin Al-Ghifari. Abu Zarrin dia jalan lek belakang Nabi uta dia. Tiba-tiba Nabi kita sapa di satu tempat. Uta Nabi tak segi. Uta Nabi berhenti cakung tu. Nabi tepuk pun tak segi. Abu Zarrin kata, ya Rasulullah. Gena tak segi ya Rasulullah. Eh, tak tahu juga uta aku ni pasal mana. Gena tak segi ni. Katak pun tak segi. Duk cokok. Duk cokok. Duk cokok. Tak segi. Abu Zarrin tanya, ya Rasulullah. Gena boleh uta mu tak segi ya Rasulullah. Eh, tak tahu juga. Nabi turun pada uta. Nabi turun pada uta. Gidak pe uta dia tengok. Allahu Akbar. Ada 2 kubur. Ada 2 kubur dak pe dia. 2 nesel ya, 2 orang mati ya. Bukan kubur besar dak. Tu di Madinah. Nabi kata kena. Sabik pun uta aku tak segi. Kubur ning orang dak tepik. Orang dak tepik.
Duk kena azab lolo ninjoh ni. Lolo ning ni. Duk kena azab ni. Duk tepik, duk tepik ni. Uto aku dengar. Uto Nabi dengar. Orang okay, dengar si. Nabi tak dengar. Nabi koyak kata, uto aku tak pergi kan saat ni. Duk kena azab, kena azab, kena azab. Padahal uto nak segi pun. Abu Zarin kata, ya Rasulullah, dia kena azab sebab apa? Abu Zarin kata, bukan dosa besar. Hak sorang ni, hak sorang ni dia kena azab sebab air kecing. Sebab air kecing. Hak sorang ni kena azab sebab dia pelagak orang. Okay? Dua-dua ni, dua ni. Kena azab lah kot. Nabi pun ambil pedai dia, pah, takir pelepah tamar. Ambil pelepah tamar, belah soyok dua. Soyok berah-berah. Ikat-ikat-ikat, cocok di kepala mayat Nisa. Cocok di kepala mayat Nisa. Abu Zarin kata, geno ya Rasulullah buat lagu tu. Geno buat gitu ya Rasulullah. Nabi kata, mudah-mudah harap-harap. Selama mana pelepah tamar ni tak kering, dialah duk minta tolongnya. Minta tolong apungkan dosa si mayat mati. Mudah-mudahan tu peringatkan azab dia. Tu Nabi kata, hak mana kita duk cocok hari ni, cocok hari ni, 4 hari mati tu. Kubur tu, kita cocok eh. Cocok pelepah nyawa pun semua. Hatu no ya. Kita duk cocok pelepah nyawa, 4 hidup, 4 hari, 4 mayat ni. Orang tani mayat kan, di kubur tu, cocok. Cocok kita. Kita cocok dua. Cocok kaki, cocok kepala. Nabi cocok di kepala, ya so. So, pelepah tamah. Kita tak ada pelepah tamah, ambil pelepah nyawa. Ha, tu nak ayat kata Nabi buat. Pasti Nabi royak lah. Hak ni, ya, dia ada azab, kena azab. Kena azab sebab air kecing. Kena azab sebab air kecing, moci-moci weh. Ha, ni tengok, cuba tengok, cuba tengok. Tengok. Duduklah kubur, duduklah kubur. Pia dah tolong, tak ada siapa dia tolong. Berapa tahun dah? Tak tahu berapa tahun. Nabi tak ada royak. Mati lama mana duduk kena azab adalah tolong tak sedar gena tu dia semaya tak sah sebab air kecing dia kecing masuk tak ada sup molek dia geme asmaya dia semaya dalam haduk semaya air kecing dia tubik air kecing dia rejak tubik sebab apa sebab dia tak ada istibrak dia tak ada istibrak kecing. Yang ni dia tak ada tekel. Dia tak ada wisuk dulu. Hani ingat malak maci-maci ni. Bila-bila lagi orang tua. Tua jatah ke tua tina supaya. Kerana packing tak kejap dah hari ni. Haa, packing hot tina tak kejap dah. Haa, kadang-kadang menilih tu bit dah. Kadang-kadang orang tina batuk sikit. Haa, dah lagi dah batuk. Batuk tu bit dah. Dia batuk kuat-kuat tu bit action. Ingat molek, nak ambil esmaya, kena wisuk molek, basuhi molek, akcik. Lepas tu ambil esmaya. Kalau tak lagu tu, jadi sepengah mayat ni. Dia ni esmaya, selepas pada dia ambil esmaya, lepas dia kecing. Haa, tu. Lepas dia kecing, dia ambil esmaya, air kecing dia belum sejak. Apa ni esmaya, dia tak sah, esmaya tak sah. Kena azab oleh kubur. Ada setengah ulama kata, dok, bukan air kecing tu. Air kecing dia yang kecing, hak mengecik. Hak mengecik naik. Orang jatuh ke, cung tu. Lepas tu, hak kecil-kecil, berat. Kenalah betih dia, kena kain dia. Dia tak nampak. Dia pergi ambil air semayat, dia semayat dengan kain tu lah dah. Sedangkan dia kena najis. Ni kena azab le kubur, tengok. Nak royak kata, le kubur ni ada azab. Dan kita buat tak kena tak dunia ni, kena azab. Ha, sebab tu kena halusi benar buku amal ibadat. Kena halusi benar buku pakai-pakai ya kita. Hanya bukan buat seledek-seledek itu dok. Buat amal ibadat bukan buat dengan tiru-tiru. Tak boleh nak buat dengan tiru. Kena buat dengan belajar. Kena jadi cacin molek. Semaya gapo, baca air gapo. Kena jadi molek. Kerana kita nak bawa pergi kepada alam akhirat. Kerana kita nak pergi di alam akhirat. Orang yang kedua Nabi kata apa? Orang ni kena azab pasal dia ada penyakit namimah. Namimah Nabi kata. Orang ni dia ada penyakit yang nama namimah. Maka Abu Zarin kata apa ya Rasulullah namimah? Nabi kata orang pelagu orang. Orang pelagu orang.
Ha, pasal ni boleh nyanyok juga ni. Ingat molek lelah kapung ni. Amu nak saya pada kapung Ngabeh malam ni. Ha, adik kakak kapung Ngabeh. Jangan pelagok orang. Ha, perangah pelagok orang ni tak ada. Allah, kena azab lah kubur. Siapa utuh Nabi berada cakung tak segi. Duk manggil sakit adalah. Kena azab lah kubur. Nabi kata orang ni, penyakit dia belum pada dia mati dulu. Dia duk pelagok orang. Suka pelagok orang. Ha, kita pun ada juga sangkung kita ni. Masyarakat kita. Macam-macam nak yata. Nih. Dia pergi kau ibu, kau ibu, kau ibu. Kau bapak pun ada. Tapi kau ibu ni cepat sikit. Kita ada buat kerja ke apa? Pergi jelek. Bisik kok. Walau kaya kamu sore. Oh, bisik nak yata. Habis lecing. Pelagor ke lah. Ilah. Sup di goma tu. Baru beraduh. Ha, tu pelagor orang okay. Ingat molek ni. Orang okay, pelagor orang okay, ni kena azab lah kubur esok. Ha, tu. Adalah orang okay, ni. Bukan kada, dia kalau lalu ni panggil pun perayut. Tidak. Dia ni tak boleh tengok dia ni baik dengan dia ni. Kalau dia baik dua ni, aku tak laku lalu dah. Aku gena-gena, aku nak wih dia balas dua tu, dia klik aku. Aku sedak lah. Ha, dia nak tengok balas, nak tengok balas. Ada juga orang. Okay. Ha, dia mari mana ni? Kadang-kadang dia mari di deki. Dia mari pucuk di deki, pun perayuk dia ada. Ingat molek, nisai lagu ni kena azab lah kubur esok. Ha, tu. Orang panggil orang perangai lagu tu, nisai lagu tu. Dia tak boleh tengok orang baik. Dulu dia mau kata orang kawasan ni kok loh, baiklah. Nyayu ke apa loh? Waktu Pak Sutu, Allah, dua ekor belakang. Waktu pun Allah, kalau nyayu pun, dua ekor apa ni, semakuk belakang. Kalau sirup bisa pun, dua keping belakang. Allah, baiklah. Bawa punya kata, dia tu mari duduk sini, duduk sewa rumah sini. Allah, masuk bodi saya habis. Gena masuk bodi saya, balah beli cinta. Haa, gena tu, dia suka pelagor ke. Haa, tu siap lah. Ha, dia masuk barisak dia, pelagor orang habis. Mung tak cok dengan ni. Hak ni tak cok dengan ni. Hak ni tak tegur lama dah. Hak ni tak bisa gila mana dah. Dia ni lagu ni. Oh, habis licin. Ha, ni ada ni saya. Ingat malak nak wayak malam ni. Nak siapa malam ni nak wayak tu. Ni orang menyakit pelagor orang. Tak ada gapa kali kadang-kadang. Kadang-kadang dia pergi buah sana dan. Dia wayak dia kata. Oh, aku pergi marilah. Eh. Aku pergi marilah. Mula tu, aku lekat hujan. Eh. Lepas tu dia kecek-kecek, yo ya mulu tu mung pangang huduh lah. Borak itu mung orang kedok tahu hatu gitu. Ha tengok. Borak ni pula oyak pula. Hei, maru ni lah aku nak pergi beritai duit. Pasal oyak lah aku perik dah. Sepoli tu tak ada lagi. Yo borak. Kok dulu tu banyak ribu dah tak ada lagi. Dia orang geno tahu lah. Tak mikir otak saja otak pakai sabuk. Ha, tidak. Pada haduan ni, tak ada gapa kali. Dia duk pandai, buat kesok. Ha, lama-lama dia naik panah lah. Dia naik panah lah, ni bergerak kaki gigi. Menatim. Ha, dia molek colim, mari kuek, jual ikat. Beradulah di rumah dia ni. Kuek. Hanu pun mari kemah anggot lah. Ikat segar kan? Anak hari dah kita nak lalu nak beli. Ada ke anak ayo tak apa dah. Tapi cuba lalang dah. Mari ni bawa nak temu situ nak gerai dah nak ni. Ka tadi choli demo tu lah. Oh. Pegang rambut gapo rebah bisah tembok miok ta tu. Habis. Orang kapung ni kau mari pakak likung lah. Cuba choli lari kecil palo. Oh, bini demo. Dia jual ikan je. Petai karet mari ambil. Buruk habis dah. Oh, risak darah tu actually. Oh, pas gomo. Kemeh hanggup. Telanjai bogel habis. Orang madu likulah. Orang kapur ambil gundi pergi pekuk. Haa, tak gamau gai pekuk dengan gundi tu je. Kena tu? Hei, demo tu pelagor. Pelagor jadi baloh habis orang. Okay. Haa, ni ingat malak. Mati esok pun dari kubur tengok. Mung tak ada minta maaf semua celah melah dalam kubur. Dalam kubur esok ingat malam. Ha ni noyak di antara ni. Ni di antara noyak. Tu dalam kubur alam barzah ya. Alam barzah Nabi kata. Sehingga Nabi royak kepada sahabat dia. Nabi duduk di Madinah. Satu hari Nabi mari di kubur Bakik. Kubur Bakik tepi Madinah je lah. Kubur besar. Bila Nabi mari kubur, Nabi panggil sahabat. Hei, mari sah, babak. Mari sah.
Sahabat Nabi mari. Nabi kata, ni. Kubur Datuk ni, ni, ni. Kubur Datuk ni, ni. Ni 10 tahun dah Datuk ni mati ni. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Tak selesai lagi soalan muka nak kira. Dia kena godel lagi. Ni 10 tahun dah mati. Hani nak ayak ni, makcik-makcik. Hak kita nak masuk dalam alam berzah ni, kita nak buat argument tu. Bukan seni, jangan ingat seni kita ni. Jangan ingat seni hari kita mati. Banyak karo-karo yang kita kena sedia sebelum pada kita nak mati. Tengok hari ni orang tak sayang ke mati. Banyak orang mati dengan Allah, mati sungguh. Tak sayang ke mati, tak sayang ke mati. Mati, 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 tak sayang ke mati. Hari ni nak ayak, lebih lagi anak-anak muda kita. Belaga kereta, Datuk Parik, mati tak sayang. Nampak kita pening, 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 pening. Ha, hari ni nak ayak. Tak tahu geno, tak tahu geno ayak tu. Kenapa? Dia tak tahu. Hari ni nak ayak muda-muda dia. Sebab tu hijrah ni kita nak hijrah berlaku. Hak tua-tua hijrah untuk nak tekatkan aman ibadat dia. Nak tengkat lagi. Nak proses lagi. Nak wicomel lagi aman ibadat kita. Karena hari kematian kita tak sih duduklah kubur. Tak sih duduklah kubur dengan keadaan kita azab. Karena Nabi royak dah orang tak ada amalan dalam hadis dia. Nabi kata al-mayyitu fil qabri. Orang mati orang mayat, mayat dalam kubur. Yani orang mati dalam kubur. Kal gharikil mughawis supaya orang lemah air dah. Nabi buat bandingi orang mati dalam kubur tak ada amalan supaya orang lemah air. Kenapa tak orang lemah air lagu mana? Kita tengok kalau tengok budak lemah air patah tu. Lemah air patah tu dia tergelar lagu mana? Nak boleh kau tergelar habis tu. Kita telah hau dia tengok. Dia duk bu. Tolong. 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 Glong 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 glong. Poh dia. Tolong. Tolong. Siapa tiga kali tak bangun dah. Tiba dah. Tergelar. Kalau tak ada orang tolong. Ning Nabi royak orang mati duk le. Orang mati duk le kubur. Supo orang lemah air dah dah. Ha, supo orang lemah air dah macam ni duk minta tolong. Duk minta tolong, duk meluit-luit. Tolong, tolong, tolong. Siapa dia nak tolong tu? Anak dia. Sebab tu Nabi suruh tinggal anak soleh. Anak soleh ni boleh tolong ibu bapa dalam kubur. Sedekah jariah boleh tolong tuan dia dalam kubur. Ilmu yang beri nafa'ah boleh tolong tuan dia dalam kubur. Tiga perkara ni yang Nabi royak. Ada hadis lain tujuh. Riwayat hadis lain dia kata tujuh perkara boleh tolong dalam kubur. Pas hari ni kita sedia dah lagi. Hari ni kita sedia lagi benda-benda ni. Dua, tiga perkara ni untuk nak tolong kita dalam kubur. Hari ni, ya. Ha, kalau tak sedia lagi kita, jangan boleh lewat. Jangan boleh lewat, jangan boleh lewat. Karena benda ni penting dalam hidup kita ingat. Dagi denung tak nak kecek dah. Dagi duduk situ, habis. Nampak kena panggil demo tak dengar dah. Kita hidup dengan winjan. Hari ni kita hidup dengan tubuh badan. Winjan kita duduk dalam kita lah ni, duduk dalam rang kita. Duduk dalam tubuh kita ni. Ha, duduk dalam tubuh kita, kita guna kecek dengan tubuh badan. Roh kita guna tubuh badan kita kecek. Hei, hei, gitu, gini, boleh. Karena kita hidup, duduk dalam tubuh badan. Sikit lagi hari kita mati, winjan kita sore-sore. Winjan kita sore-sore, roh kita. Roh kita sore-sore. Tika tu, walau dia ada, kita ada sekalipun. Kita mati dah. Kita duduk sekali dengan orang hidup ni. Tapi kita jamuh tak tu dah. Kita sentuh demo tak terasa dah. Kita panggil, hey, hey aku ni. Tak tahu, tak dengar dah. Tuhan tak boleh dengar dah. Bila kita jadi winjan. Bila kita duduk di alam alam roh, alam arwah. Tak supa dah. Hasini lah kita azab, kita kapa royak demo-demo tak dengar dah. Kita tak dengar dah. Cik royak ni, cik asyik, cik sakit weh. Cik sakit nak tolong cik ni. Tak dengar dah. Habis mana dengar kubur. Kalau tu hari dengar, siaplah. Tak buat dah kubur tepi rumah. Tak buat kubur tepi kampung tak buat. Kubur kena tak tu, bucu nampak kata tak pergi tu. Weh dia tepik buat dia lah. Tu royak, kalau dengar-dengar. Ni tu hari tak boleh dengar kubur ni. Tu hari tak boleh dengar. Tapi kalau dia dengar kau Allah tak tidur tengah malam lah. Pakai tak tidur malam. Berapa basuh lah kubur tu. Adalah tak sedar, tak sedar, tak sedar. Perik dah minta maaf lah. Aku tak tahu gitu. Tak sedar, tobat tak sedar. Hak ni dia ada tolong. Allah make way, cik way. Macam-macam duk manggil. Tapi kerana kita tak dengar dia hari ni. Maka dengar tak dengar ni lah satu hari kita akan jadi mayat juga. Ambo akan jadi mayat sekali lagi.
Puak kita akan jadi mayat, 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 mayat belaka. Orang usung belaka. Kita akan duduk dalam tanah sikit lagi. Orang akan jijak kita. Kita duduk dalam tanah. Duduk buku dengan kain putih duduk dalam tanah. Ketika tu nak ayat atau kita boleh buat apa dah. Tu di antara hadis Nabi duduk ayat. Haa, tak boleh buat apa dah. Belum muka dan nakir nak mari nak soal kita. Dia hantar dulu dua orang melekat. Huduh, habis huduh. Mari nak khenak kita. Di situlah bekalai-bekalai yang kita nak jagakan diri kita. Apa nama? Pahala-pahala amal kebajikan kita. Mula-mula dia masuk ke kepala kita. Dia masuk ke kepala kita. Masuk nak khenak kita. Kita dah kubur. Kita dah di alam berzah. Mari orang huduh kita. Mari nak khenak kita. Itu dalam riwayat hadis. Bila mari ke kepala. Pahala kita dah baca Quran hari-hari ni. Kita dah baca Quran. Pahala tu akhirnya tunggu oleh kepala kita. Dia kata gini kepada melekat yang mari nak khenak kita tu. Mu jangan masuk. Mu jangan masuk. Kalau masuk, semua akulah. Gomong akulah. Ni nak pahala kita. Kita tak boleh kata apa dah. Karena tu heroyak dah. Kita bila duduk di akhirat esok, tak boleh nak goyak apa dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ni Tuhan kata, aku berteri belaka mulut-mulut. Nak kecek tak boleh dah mulut kita. Kita dah kita mati esok, dari alam berzah, dari akhirat esok, mulut kita Tuhan tak boleh kecek. Tidak. Dia teri. Tu Tuhan goyak dalam Yasin kita baca tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Watukallimuna aidihim. Tuhan wih tangi ni kecek. Watukallimuna aidihim. Dan kami wih kecek tangi-tangi mereka itu. Ni, tangi kita kecek boci-boci sikit lagi. Bukan mulut kecek, tangi. Akan dengar suara di tangi kita ni. Tangi kecek belakang. Tangi kata akulah ambilnya. Aduh. Tangi kata akulah buatnya. Macam-macam hak kita buat kejahatan, dia akan kecek belakang. Haa, tu. Buat hak kebaikan pun, royak hak kebaikan. Hak tak jahat pun, royak hak jahat. Hani lagi ke daftar. Mulut tak kecek dah. Patu kaki-kaki. Watashhadu arjuluhum. Dan kaki-kaki kita menjadi saksi. Kaki jadi saksi. Bila tangi kata akulah buatnya. Kaki kata akulah jaleginya. Ha, hani noyak. Mulut duk dia. Ha, sebab tu nak ayat kata kita di hari ni, nak buat gapo kejahatan, kena fikir molek. Nak lepas tak lepas dengan Allah Ta'ala, soal Allah Ta'ala lagi ke datang. Hari ni keadaan kita nak masuk ke alam berzah lagi ke datang. Ha, tu. Hari takut sekali ni. Bila je tak boleh masuk ke kepala, je masuk mana? Masuk kaki. Dia pergi masuk ke kaki pula. Bila dia masuk ke kaki, poci-moci, weh, pahala apa? Pahala kita nak pergi sejik. Pahala jemaah kita. Pahala jemaah duduk di hujung kaki. Dia kata, enak, mu jangan mari kau ni. Kalau mu mari kau ni, temulah. Aku hujah-hujah kaca juga sising kain pergi sejik tu. Cukup orang pergi sejik. Pasal pergi sejik, lebak lalu dah dia. Ha, ni nak ayat tu. Ni nak ayat tu nak bela kita pahala amal kebajikan kita. Kita tak boleh buat apa dah. Kita tak boleh buat apa-apa dia dah kita. Semua tu amalan kita. Sebab tu Tuhan kata, man amila solihan fali nafsih. Siapa dia buat amal soleh, maka dia boleh tupai di akhirat esok. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa dia buat kejahatan, maka akan makan kepala dia kelik. Siapa dia buat dosa, dosa dia tu makan kepala dia kelik. Hari ini keadaan di alam berzah. Tak serupa dengan kita lah ni. Hari ini kita duduk sedar hari ini. Hari ni alam dunia, kita ada duit, ikut awak gawa nama. Pagi hari makan sedap dah. Nasi pelauk, nasi kerabu, tepung, tu tepung ni. Tapi bila kita cerah pagi esok, duduk di alam berzah, gawa nama kita nak rasa. Celek-celek di alam berzah, gawa nama. Akan berjumpa dengan kesusahan. Susahan demi kesusahan. Kalau tak ada amalan. Takut. Haa, takut habis takut nak jatuh. Bila dia tak boleh masuk ke kaki, dia masuk pula ke kedapai kita. Masuk ke kedapai. Kata pahala sedekah. Mu jangan mari. Dia jaga dapai kita. Mu jangan mari. Kalau mari, jumpa dengan akulah.
Aku ni sesak-sesak pun sedekah juga. Kacil sedekah. Jauh tak makan. Jauh tak beli si kabu. Kacil sedekah juga. Pala sedekah je bela kita. Kita tuai dia. Yang ni amalah kita dah buat hari ni dia bela berlakon. Ingat molek. Sampai tu nak ayat atas kita di hari ni. Duit kita sebanyak-banyak yang kita ada di hari ni nak ayat. Dan hak sesak dia ada sikit. Ada berlakon. Hak kaya, bobo kaya dia ada banyak sikit. Hak kaya benar tu dia ada banyak. Kita jangan saya untuk nak buat bekalan di hari kalah esok. Jangan saya pun cik-makcik raya tu. Jangan dia berasa nak taruh ke anak habis. Amor dia tengok setengah orang ni kata, Allahu Akbar. Oh, nak makan lagi jimat. Dia nak taruh ke anak, takut anak lapar. Oh, nak raya tu. Hijau siya malam. Hijau siya malam. Tuhan buat dia ni untuk hijau. Tak ada buat ibadat ke, bu. No ya ta la ilaha illallah. Kain sehat jadi keriting lah. Oh, sama rendah dia jadi spring. Ha, cari tak cari tapi spring no ya. Allah tidurlah kain sehat jenggolah kain sehat no ya tu. Oh, malahlah kepada amal ibadat. Tak jekak nak mengepek tu imej tu khotik bu. Berapa kali turun tak mari. Dia tak ada ceramah, tak mari. Orang ngajar sejik, tak mari. Ha, hari no ya. Allah, dia mati esok ke, pocik, weh, tak ada, dah, tak ada, dah. Habis, habis, habis. Sebab tu hari ni nak ayat kita orang hidup, ada sikit banyak. Taruh tu taruh lah, kalau anak tu tak ada gapo. Tapi jangan taruh belakang nak nasihat ni. Kamu nak ayat yang sebenar ni. Jangan taruh belakang, kerana anak ni nak ayat tu belum tentu lagi. Anak kita ni belum tentu lagi. Yang kita tinggal-tinggal anak, kalau dia anak betul-betul anak yang soleh, okey, alhamdulillah. Dia ingat ke mak dia, ingat ke where dia, ke cik dia. Seminggu sekali ke dia pergi kubur ataupun dia baca keluar Allah, dia buat makan, we makan ke orang sedekah. Ha, tu dia ingat. Tapi kalau anak bukan soleh, oh, tinggal dia habis licin, jual, lepas jual, jual, lepas jual, jual. Ni nak ya, tuai kita, duduk tepi dalam kubur. Banyak mana dah orang mati, dia sesar dalam kubur. Dia tak tahu hakikat dulu lek kubur tu gapo nama. Dia kamu lek kubur duk gitulah, duk cara lek kubur tak ada gapo. Oh, duk cepik. Adalah, adalah dulu, dulu. Anak dia tak ada hera dah. Kita taruh dia habis. Kalau tahu lagu tu dia kata lek kubur. Aku tak tinggal ke anakku serai habuk. Aku tak tinggal ke anakku 1000 habuk. Ya nak ya carilah kerana ya orang muda lagi. Aku nak buat bekalan. Aku nak kherak tanahku ke sejik. Aku nak kherak tanahku kepada tadika untuk jadi bekalan makanlah kubur. Nak buat kena ya kena teruk dah kubur. Tapi anak tak tengok mak dia, tak tahu mak dia dah kubur buat gapo nama. Ha ni kalau anak tak mengaji tak tahu gapo nama. Sedekah orang dah kubur Nabi kata Allahu Akbar. Al mayyitu fil qabri kal gharikil mughawis. Mayat orang mati dah kubur sebagai lemah air dah. Pak gelmah air ada ke dia tak minta dulu? Ada tak gelmah air? Bolmah dulu. Tepung weh, tepung, tepung, ada tepung. Ada tu. Ha, tak ada. Tolong. 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 Dia tak ada berenik. Gelong, 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 gelong. Bo timbul pula. Tolong, tolong. Dia tak panggil dia muka lain. Tak ada. Tak ada tanya. Bo, bukan tu dulu. Tepung peh. Allah tepung peh. Tak ada lagu tu. Tidak. Orang lemah air ada panggil tepuk pek. Panggil nasib laut. Tak ada, tak ada. Tolong, 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 tolong. Nak menyelamatkan diri dia daripada tergelak air. Tapi kalau tak ada orang tolong ke mana? Glong, 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 glong. Sutai ni. Duk patak. Duk patak. Patak air, duk patak dah. Sama taruh nak, nak timbul perut. Duk patak. Duk boleh karir atau panggil sok timbul dah. Demung demo lah. Baru temung demo nak ya tu. Hani kak ada orang dolek-dolek tu. Ni Nabi royak sendiri dah hadir. Nabi periap-tiap, Nabi buat banding ni. Kata supaya orang lemah air. Pahal orang lemah air tak kecil lah. Dia minta tolong lah. Maka orang dalam kubur, apa nama dia nak? Dua karo, Nabi royak. Orang dalam kubur, dua karo. Ni amba dia royak ni, orang yang mati dah ni. Sikit lagi fuak kita pula di situ ni. Sikit lagi amba di situ juga. Demo di situ juga. Tok Imeh di situ juga. Nayuk di situ juga. Tok Menir di situ juga. Semua di situ belakang. Tapi malam ni kita belajar, kita mengaji, kita mendengar. Amba pun royak. Bagaimana amba belajar, amba tahu. Ha ni nak royak. Sikit lagi di situ kita ni.
Hari ni kita dengar macam kata kita royak orang lain. Bukan tak kena-mengena dengan kita. Dah. Hak kita dah. Hanya kita tak sampai masuk lagi. Tak sampai lagi kita nak hidup situ. Nabi kata, apa adalah dia? Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Orang yang dalam kubur, duk tunggu doa daripada orang hidup wik dia. Duk tunggu doa. Ni Nabi royak. Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Duk tunggu doa daripada orang hidup yang nak capokkan doa kepada dia. Nak doa kepada dia. Ni orang hidup Nabi royak. Nak dia orang mati Nabi royak. Habis ni, Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Karena anak yang soleh, Nabi kata, wa waladin soleh in yada'ulah. Anak yang soleh, yang sentiasa berdoa dua ibu bapa. Ni Nabi cakap, suruh tinggal anak soleh, anak soleh, anak soleh. Karena anak soleh, ya ingat. Ya ingat. Kalau anak bukan soleh, tak. Mula-mula mati juga Allah. Tak ada. Mula-mula mati juga saya lah. Ingat ke ming dia. Ingat ke where dia lagi. Kubur nak pagi. Sudah hari, sudah hari subuh juga. Bawa surat Yasin. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Takkan nak mutur. Klik pula. Siapa tiga bulan. Kau jarah. Kau jarah. Kau jarah. Dah lama tak ada. Dah lama setahun sekali hari raya klik. Ha, ni orang hidup lagu tu dah. Ha, setahun sekali hari raya klik lah. Lama-lama kena weh. Tiga kali raya tak nak klik. Kena susah nak klik kena. Ha, anak lagi tak sehat. Bini tak sehat. Dia sendiri pun tak sehat tak klik. Boh tiga kali raya klik tengok tanya tu email. Mana yang aku buat. Eh aku rasa kot tu kot. Mana tak ada ni. Nesel tak ada. Tak ada. Tak ada lembu bila ni. Ah, agak lembu habis. Ah, tengok tak kena dah. Naik kawai pun lalai. Naik kawai pun duduk dah. Terus, tinggi dah. Semuk bi dah. Haa, ni. Agak kawai hidup ni. Ah, juga. Tak tahu tahu kawai hidup mana dah. Dah lama tak ada pergi kubur. Tak ada dah. Tak ingat dah. Haa, ni agak ke manusia. Sebab tu kita cedek bekalai tu banyak. Bekalai tu banyak. Kenapa? Orang tak pergi pun tak apa. Kita ada siap dah. Mana tu? Hak amal royak tu harta tak ni. Harta tak ni kita kata ada 300 ribu duit kita dalam bank 300. Kita cabut 150 untuk wak jariah. Ambil 150 ataupun 200 ribu. Untuk laki kita 100 ribu, kita 100 ribu. Taruh ke anak 1 ribu. Padahal dah muanya semua tak apa dah. Aku kerja nak jadi akhirat esok. Aku nak wisnil lah kubur ni. Haa, mek nak wisnil lah kubur sambil mek tabut ni. Wek pun nak wisnil lah kubur ni. Ambil 1,000 sore. Sejik mana tak sudah lagi? Boh 1,000. Tadika mana tak sudah lagi? Wih 1,000. Haa, balasah mana baru dia buat? Wih 1,000. 100,000 boleh 100 hutin masjid. Mek boleh 100 hutin masjid. Cik boleh 100 hutin masjid. Bila pejai mata esok duduk dalam kubur, serkah jariah dia, Allahu Akbar. 100 hutin masjid, pahala ni, duduk siapa dia? Hak mek dia, hak cik dia, Allahu Akbar, 100. Supaya dengan duit tanakan, 100 tanakan. Duit-duit dia, 100 butir tanakan. Kita fak duit kita di tanakan. Hasilnya tanakan dah hantar kita. Seolah-olah tiap-tiap saat, duk sapa kebajikan, sapa kebajikan kita. Hari ini kita nak sekali ni. Anak tak pergi kubur pun tak ada apa dah. Anak tak baca keluar lah pun tak apa dah. Anak tak ada buat kapur, tak ada kapur dah. Kalau kita duduk sebai-sebai, sebai-sebai lah kubur dah. Kalau kita buat siap dah, persiapan kita. Hari ini kita nak ni. Ni kita nak hijrah hari ni. Ha, kita nak hijrah hari ni. Dulu kita tak khabar gapo dulu. Dulu bahkan kita kaum muda-muda tak khabar gapo macam-macam. Bulan puasa ni bulan ibadat. Ambo dah tengok bulan puasa ni bulan ibadat. Tapi kita tengok puak kita lah. Bulan ibadat ni tak ada ibadat. Bulan ibadat tak ada ibadat ambo tengok. Mana tu? Aku panggil bulan ibadat, bulan Ramadan ni. Ada setengah orang tu cuai ukan. Cuai ukan apa? Berjual. Bulan Ramadan ni bulan cari duit. Dia tahu kata bulan Ramadan ni laku lah. Ikut jual ke puasa ke masak. Tanah kau tu kalau getek-getek buh wak-wak kuah wih manis sikit laku. Tu bulan Ramadan orang kata. Haa tu tanah kau tu tanah liat tu. Wak-wak kuah tubik tu. Getih-getih kuning tu tak celuk telur sekiranya awak lah. Jual bulan Ramadan. Mari tanya siap boleh nekat. Berapa makcik ni? Alah, 10 kot, 10 hutih. Loh, murah sangat ni. Wah, berapa ni? Wah, tanya. Haa.
kuah yang berambu. Hati nak ayat tu, bulan Ramadan ni orang beli semua. Orang kita berjual semua lah bulan Ramadan. Sedangkan tu, hewi bulan Ramadan. Dia bulan ibadat. Setahun sekali tu, hewi sebulan. Untuk kita buat kebun. Nak wikaya kebun akhirat. Tak, tak buat juga. Nya berjual la ilaha illallah. Mula pukul 11 lah. Sampai pukul ni orang bayi mengorik. Orang bayi mengorik baru nak buat payu. Pas nak jawah, jawah biar mana. Cuba perhati tengok. Hani umat kita. Orang dah bayi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, eh, orang bayi dah. Beli wah mulung lah nak tanya makan lah jalan. Makan lah diri. Gue payung tu, gue payung nak gida hono. Nu tu nu tu. Ha tu nu boleh boleh ke hetu belako. Lah baru nak kelik. Pah. Piye nak tahu eh? Ha, malam pukul 3 baru dah. Dia kata kiam mulai dah pukulnya. Tidak. Oh, gamak ke bangun anak malam pukul 3 kiam mulai. Dah pukulnya takut tak ada esok ni. Menu nak buat apa menu semua tu. Tengok tak we. Ha tu. Tugak nak ayat kata apa? Nak ayat kata nya jual kadang-kadang kalau ha boleh jabe deh. Ha boleh jabe tu. Banyak. Okey nak bengorik tu ada 450 jabe lagi. Oh tak habis serak dah, tak habis serak ni. Bila tak habis tak mana? Gibul klik bulan tu je. Bo esok jual pula luk raka. Hok molek tak apalah. Bo pukul 11 tu jabe nak pecah dah. Duk temur, terik dah. Aku tanya, dah berapa ni? Lapai kuk. Alah, kena murah terlalu eh. Tanya kedah ni lah. Lapai belah. Tadi dia lapai kuk. Mek lah. Kalau mek 3 macam bisa. Tengok, tak jauh tengok. Bawa klik kat harap tu dah. Ada ni pun bibik. Oh, beli 3-4 beli. Klik dengan bini dia. Beli lakar dah. Beli lakar. Semua tu eh. Buka jabilah dekat kena bel. Yak beramu basi lah. Ha, bawa kat Allah. Barulah, wabak. Allah. Tak pasti lah. Menata sungguh. Boleh menyupah. Hani nak bulan Ramadan. Kelong tak kelong. Siapa jual hak pasti nak ayak. Hani nak ayak. Sedekah Ramadan ni boleh ibadah. Sedekah Ramadan ni boleh untuk nak kumpulkan pahala-pahala kita. Nak buat kebun. Tuhan buat kebun. Bulan Ramadan tak ada dah. Kemoncok dalam setahun sekali bulan Ramadan lah. Tuhan hadiah kepada umat Muhammad. Allah, dia ganda lagi. Sengah ulama kata 1,000 kali ganda, 1,000 tahun. Sengah kata dak, tinggi sekali 700 Nabi kata. Ila sab'imi'atin difat. Sengah 700 ganda. Nak ayat tu bulan Ramadan, Allah. Tapi dak berjual tanpa gelak. Jual. Pukul 11 hari kata jual, gelap makcik pukul 11. Hari ni aku nak jual apa dia ni? Dahlah bimai takut, fok wearing, tak posong nak belinya. Mudah sikit habis gerak. Ha tengok. Hak lapis teruk lagi kan? Buat nasi lah kedai, jual juga. Katuk pintu lek ni buka lek belakang. Tu hak lapan raka nak ya. Tu hak lapan raka. Hani nak ya orang kita. Hani nak ya. Habis tu hari ni kita kena cari perubahan dah. Kena hijrah dah benda tu. Karena kita nak masuk ke alam barzakh. Tak banyak hari dah kita nak pejam mata dah. Nak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni nak ayat tu. Hari kita nak hijrah hari ni. Nak cari jalan bersama. Kita nak ubahkan sikap kehidupan kita dah. Daripada tak ada amal ibadat, kita nak amal ibadat. Karena Nabi ayat dah. Terik-terik dah hadis Nabi kata, yang taziru da'watan tulahikuhu min akhihi. Orang mati di dalam kubur ni, dia tunggu doa daripada orang hidup. Au sadaqatillahu. Ataupun orang mati ni dia tunggu sedekah bagi dia. Dia tunggu sedekah. Ha, dia tunggu sedekah macam-macam we nak ya. Orang dalam kubur dia tunggu sedekah. Hari ni kita sedekah dak ke ibu bapa kita dalam kubur ni? Mak kita mati dah, cik kita mati dah, sedekah tak? Kena sedekah. Kerana Nabi royak dah tunggu sedekah. Sehingga dalam hadis Nabi ada fa iza alhaqatuhu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Kalau kita berdoa ke dia, kalau kita sedekah dia, Nabi kata orang dalam kubur kata ini khairul lahu, terlebih baik bagi dia minad dunya wa ma fiha, daripada sutir dunia dan isi-isi dunia.
Ning orang dah kubur berasa tu. Dan kita sedekah dia, Allah mujulah, mujul. Berasa lebih pada dunia ni lagi. Orang dah kubur, nikmat hak kita sedekah dia. Sebab tu kita di hari ni, ibu bapa tinggal kapot sedekah katik. Bila sedekah niat katik, sedekah pisah ke, sedekah buah motel ke, ikutlah sedekah ke apa-apa. Ya Allah, siapalah pahala aku sedekah je kepada ibu bapa aku dalam kubur, ya Allah. Cikku, mekku, ya Allah. Siapalah dia, ya Allah, dalam kubur, ya Allah. Mek kita suka lah Allah, adik ya aku mujulah. Ha. Ingat kau mek lo, orang lain tak ingat anak mana lagi lah. Masa boleh lima beradik anak mek. Gino tak ada siapa dia sedekah ni. Gino tak ada siapa dia, siapa pahala doa kau mek ni. Ni. Ni orang dalam kubur. Sikit lagi kita pula duduk situ. Lambat banget duduk situ pula kita. Amba akan duduk situ, demo duduk situ belakang. Bila demo duduk situ sendiri, demo akan tahu hak amba wayak hari ni. Demo akan tahu hak amba wayak hari ni. Ha, hari ni amba duduk wayak ni perasaan kata apa? Iyalah, orang mati dah. Cik kita mati dah. Pak nakal kita, pak saudara kita mati dah. Tapi sikit lagi kita sendiri duduk situ, bila anak kita tak ingat kita, kita akan menyupah pula ke anak kita lagi ke nakal. Kita akan kata ke anak itu. Eh, duduk mana adik mak ni? Duduk mana lah, geno ni? Mek waso, mek ataupun dok dah baru ni, duduk mana ni? Kau mati dah, dia tak ada doa langsung ke mek ni. Hmm, nak ingat geno, kalau kita taruh banyak dia. Duit berjuta-juta kayu. Pada kayu tak ada jalan. Nak pergi dengar, nak pergi gawa tak ada jalan. Tu sekali duduk Hajjai. Tu sekali duduk Kerabi. Tu sekali duduk Hong Kong. Tak ada kerja. Bila nak ingat ke mati? Nak ingat ke mati bila? Nak buat makan ke mek dia, nak sedekah mek dia, jauh nak jatuh. Dia sendiri pun semaya berbelkak. Hari ni nak jatuh kita. Kena ubah sikap kehidupan kita. Ha, ni ingat boleh. Sikit lagi kita sendiri, duk tunggu doa, duk tunggu sedekah. Anak kita sendiri. Duk tunggu. Tuhan pun ada rakyat dalam Quran. Tuhan ada rakyat dalam Quran dan surah Fatir. Tuhan kata gini, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Hei Tuhanku, Tuhan kata gini, wahum yastarikhuna fiha. Orang dalam kubur tu Nabi kata, Tuhan kata dalam Quran dia, orang dalam kubur ni, Tuhan kata wahum yastarikhuna, mereka itu duk melau-lau, duk tepik, duk manggil, duk minta tolong. Tu orang dalam kubur Tuhan kata. Sambil-sambil dia minta tolong, sambil-sambil dia tepik. Dia kata ini, Rabbana akhrijna na'mal soliha. Hei Tuhan kami, waktu baiklah kami daripada kubur ni, hatta kelik kapung kami semula. Na'mal solihan. Kami nak buat amal soleh dah. Ni kata-kata orang dalam kubur. Dia minta Tuhan suruh hatta kelik kapung dia. Dia nak buat amal soleh dah. Dia nak semaya, dia nak khairat, dia nak zikir, dia nak baca Quran, nak apa lah. Hani nak ayak kata-kata dalam Quran hak Tuhan dak royak kada ai orang bila duduk dalam kubur. Hani kita jangan benda gitulah hari ni. Jangan nak minta Tuhan duduk dalam kubur duduk sedak. Oh duduk sedak, 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 sedak. Sebagaimana Nabi dak royaklah hadis dia, bila kita jawab soalan muka nakih habis. Bila kita jawab soalan muka nakih habis. Bila muka nakih tanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka wa ma qiblatuka. Dia tanya gitu. Kita pun jawab pau, lepau, lepau. Boh akhir sekali. Dia tanya pau, kita jawab pau. Boh kenuh akhir sekali Nabi kata ini. Alam barzah kubur kita. Cerah, luah. Sayup mata mana Nabi kata. Tengok jauh kenapa hijau, biru. Supaya kita tengok hutan jauh. Supaya kita tengok bukit. Supaya tengok bukit. Subuh dalam alam barzah. Hani nak ayat je. Kita duduk dalam kubur esok lagu tu dah. Bila kita jawab kena soalan muka naki. Kubur kita luas cerah. Kenapa hijau? Duk setah bahu. Angin sejuk. Bahu sedap. Sebab dengan air bahu dah. Apa tu? Huak serga. Tuhan buka dah serga tu. Sapa ke alam barzah. Mana kita duduk di kubur, rasa dah nikmat syurga. Rasa dah nikmat syurga. Duduk sedar di syurga. Bahawa Tuhan tunjuk gambar syurga. Lek pagi sekali, lek petang sekali. Lek pagi sekali, lek petang sekali. Lek pagi sekali, petang. Hengok siapa yang kaya maksud. Kita duduk di kubur boleh tengok anak pagi, nak petang, nak pagi, nak petang. Kenapa? Tengok gambar syurga. Ni hadis Bukhari, hadis Muslim dia cerita. Hadis Bukhari, hadis Muslim dia cerita. Bila kita mati, uridu alaihi maq'aduhu.
ialah di betang ditunjukkan tempat duduk kita. Mana tu? Dalam syurga. Kalau kita ni orang syurga, dia tunjuk gambar syurga. Kalau kita ni orang jahat, dia tunjuk gambar neraka. Dua tu gambar ayat. Bila ni? Bil ghadawati wal asyi, di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Ni masa kita dalam kubur. Tak ada pergi mana lagi. Kita bila tengok gambar syurga, kita cek kata aku ni masuk syurga lagi atas. Kalau tu kita dalam kubur tu hak tunjuk gambar neraka, kita tahu tak aku ni masuk neraka lagi ke atas. Ha ni ayat. Kita boleh share dah kita dari kubur. Padahal neraka jauh lagi. Syurga jauh lagi nak pergi tu. Kena bakit pada masa. Kena duduk di pada masa. Kena timai amalan. Lepas tu nak titi suatu mustaqim jauh lagi. Tapi kita tahu dah nasib kita bila kita dari kubur. Tuhan kita tahu dah. Kata kita nak masuk syurga kau nak masuk neraka. Kau kita dari kubur lagi dah. Situ kau nak kena tengok gambar. Kalau kita tengok gambar neraka, kita nak kenaling dah. Siap dah lah. Aku siap dah lah. Nak masuk neraka, aku siap dah lah. Kita sorang-sorang. Ni keadaan ayat tu. Tapi kalau Tuhan tunjuk gambar syurga dalam kubur, okay, dah kata kena. Aku ni alhamdulillah. Mujulah. Tengok gambar syurga, nampak dah. Nampak anak bidadari, nampak kebun kita, nampak sungai, nampak rumah kita. Tuhan tunjuk dah kita. Ni tempat kita nak pergi lagi ke atas. Bila ni Tuhan kata hatta yab'atsahullahu yaumal qiyamah. Munduk tengok Tuhan dak wi tengok ni pagi petang kita ni. Siapa hari kiamat esok baru beradu gambar ni. Hari ni cik kita dak tengok gambar. Mek kita dak kubur tengok gambar. Hak mati dah dalam kubur di pengabel ni tengok gambar belako. Tapi tak tahu gambar gapo dia munduk tengok. Kita hari ni tak tahu cik kita dak tengok gambar gapo. Mek kita dak tengok gambar gapo tak tahu hari ni. Sebab tu kita harap-harap doa. Ya Allah Tuhanku, apalah dosaku ya Allah dan dosa dua ibu bapakku ya Allah. Mubilah rahmat sebanyak-banyaknya ya Allah pada ibu bapakku ya Allah. Dulu dia pegang aku ya Allah, sangat-sangat letihlah dia pegang aku ya Allah. Sampai dia tak tidur malam ya Allah. Dia ni jaga benar aku ya Allah, tapi aku tak ada pegang dia ya Allah. Buku besar sikit dia mati dah ya Allah. Aku ni berhutang budi dengan ibu bapakku ni ya Allah. Letihlah dia ya Allah. Ni aku anak dia dah hari ni ya Allah. Mubagilah rahmatnya sebanyak-banyak dia dalam kubur ya Allah. Kalau ada lagi dosa dia ya Allah, apalah ya Allah, menyangai azablah dia ya Allah. Jadilah kubur dia ni satu kebun daripada kebun syurga ya Allah. Menyangai azablah ya Allah, ibuku cikku ya Allah. Aku sayang pada dia ya Allah. Aku tak ada dah dia bagi aku dulu ya Allah. Learning nama itu. Nak we duduk sini lah kubur duduk sini. Tidak hidup manggil lah, duduk manggil kita tak dengar. Kadang-kadang setengah orang tu to have with me pi. To have with me pi. Boleh hadir dia duduk minta sangat-sangat ke Tuhan. Genolah anakku tak ingat kat aku geno ni. Allah bertahun-tahun dah tak ada masa hatta palo gapo kat aku ni. Geno tak ada pia doa ni. Aku rasa bawa banyak beradik juga. Pasal anakku banyak orang juga. Duk mana mati belakor ke demo ni. Ya Allah, we khabar ketik pada foyer ya Allah. Khabar kada tu have we mimpi. Boleh di doa demo dalam kubur. Kita duk mimpi ni. Ada setengah orang kata, "Lah kita mimpi lah baboi malas. Mek kita kelik." Tapi tak rasa gapo. Dia duduk dapat tu kita tengok. Tengok dia. Kita pun tengok dia. Dia pun tengok kita tak ada. Duduk setahun paling belakang. Kita pun duduk dah. Mimpi. Boleh jadi mak kita susah dalam kubur. Dia duduk minta terlalu minta Tuhan. Nak anak dia sapa katik. Tapi Tuhan we mimpi. Nak we kita tu ingat. Anak ingat tu. Hati nak ayat kata. Macam-macam. Dia boleh jadi nak ayat. Bukan tetap dah. Kemungkin ni nak ayat tu kita duduk mimpi-mimpi tu boleh hadir. Doa ibu apa kita dalam kubur. Nak we kita anak ingat katik. Ha, ni nak ayat tu. Banyak hutai budi. Kita anak nak ayat tu. Ha, kita anak nak ayat tu hari ni. Sebab tu hari ni kau-kau ibu kita nak hijrah. Kita nak hijrah. Kita dah hijrah banyak dah. Dah hijrah banyak dah hari ni kita tengok. Kita tengok orang kita hari ni dulu pakai dakwah lah. Pakai dakwah sepengah tapai dah. Tiga segi lelelelele apa lidah nying nak buat. Lah ni pakai besar. Alhamdulillah ya bungo. Hak besar tu kat wi gluk. Tak nampak gapo deh. Hak tu besar dah, besar banyak dah. Tengok buat kita hari ni. Berubah dah. Ha buat. Tapi kita nak hari ni nak berubah di segi amal ibadat kita. Amal ibadat. Ha tu kena cek tengok hari ni. Ni hak tua-tua ni mana doyan ni. Hak budak-budak lain lagi. Lagi nak ayah hak budak werung pula. Nak ayah hak budak werung pula. Kita nak hijrah hari ni. Ha, nak hijrah. Kita nak berubah maksudnya.
Kita nak pindahkan keadaan kita hidup hari ini daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain terlebih molek lagi. Yang terlebih afdal dalam kehidupan kita. Lebih lagi kita nak hidup molek di segi agama Islam. Karena semua ni kita nak bawa ke alam barzakh. Ha ni macam-macam nak ayat tu. Ha ni keadaan kita banyak lagi lah dalam kubur tak sempat kejap. Hari nak mati lagu mana kita? Dekat kita roh-roh nak tubik lagu mana? Malikil maut mari rumah kita pagi hari. Ha, bila kita sampai ajar Malikil Maut mari rumah kita. Sari-sari 24 jam je mari tengok kita 70 kali. 70 kali ni pak cik weh. Jangan buat sedak 70 kali, ambo 70 kali. Sat ni je mari dah sat ni tak nampak ni sat ni mari kau ni. Eh, ingat ni. Je mari dah. Sat ni je mari show. Ambo buat tak tahu ke. Aku demo bakal lari belako. Tu tengok dah sat ni. Dia tengok sorang ni. Dia tengok ah duk dengar ceramah. Oh, ah hak tu nak jenera dah tu tu nampak. Ha dia tengok laka dah. Ha hak tu gena nampak nak kencing ke gena dia nampak. Ha balik sejuk ke tadi. Ha tengok ya. Malikil Maut 70 kali, 70 kali sehari semalam. 24 jam 70 kali. Pas berapa kali sejam? Oh tak sampai jam. Tak sampai setengah jam yang mari sekali. Kira lah. 70 kali 24 jam. Ha, tak sampai setengah jam yang mari sekali. Pak kita duduk berapa minit ni? Lebih dah setengah jam ni. Mari berapa kali? Ya boleh di dua kali dah kita dah. Mari kita. Oh, malam duduk sini. Kita tengok oh sini. Kau tengok hari tengok oh, dah haji. Oh, ngabuk jamu. Ha, oh, pagi ni pergi ke laut weh. Tak buat kenapa lini molek ombak tak ada. Ha, laut. Ha, tengok. Oh, dah makan nasi. Oh, dah tidur dah. Oh, dah semayang zuhur. Ya, mari tengok keadaan kita. Tengok belakang, tengok. 70 kali jisipsi cuma. Ni ingat molek, ingat molek. Hari kita sampai umur 4, dia tak pergi dah. Gang, turun rumah kita lalu dah. Mana tempat kita nak mati tu, saya tulis siap dah. Situlah dia dah cokoh, 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 cokoh. Tunggu kita dah. Situ kita akan caping. Kita akan caping, tu saya punya caping lalu dah. Kalau duduk tak rumah dah, nampak dah. Ah, nampak lah dah. Cik dah tu mari dah. Mari dah. Mari dah, mari dah, mari dah. Tak ada apa dah lah. Mek mui. Mari dah, mari dah. Teriak habis kawan anak-anak. Bini-bini teriak habis dah. Nampak where dia beralih dah. Ah, tak ada apa dah lah. Masuk dekat dah. Ambil Quran, ambil Yasin baca dah lah. Ajar mengucap tengok la ilaha illallah. Ha tu. Tu hari saat yang kita nak pergi dah. Dia tak lari dah. Dia tak lari tengok dah. Tu tengok dia kerang sutai dah. Tu last dia tengok kita. Habis dah. Hari ni ayat tu hari kita mati ya kita. Gena-gena hari ni kita pergi dah. Di sinilah banyak sekali kita tengok orang tak ada minta maaf. Orang tak ada minta maaf, tak ada minta maaf laki bini. Nawak gena minta maaf setahun sekali ya. Hari raya ya minta maaf kita. Tu hak minta maaf, tak minta maaf dah raya pun. Malu, malu nak minta maaf. Nak nak tangih kewe dia tak gama anak ni dah. Malu, malu nak ya tu. Allahu Akbar. Ha ni nak ya. Ha, kita banyak mana orang tak minta maaf. Hari kematian banyak mana. Kadang-kadang bini duk kerja. Bini duk kerja orang okay, kita urut. Makcik, makcik, klik star, klik star. Gapo, klik ha, klik dulu, dulu. Dah, royak lah gapo. Kau klik tahu rumah lah, klik dulu, klik. Apa tengok tu, laki dia rubah dah. Orang okay, tudung dengan kain dah. Orang okay, tudung dengan kain dah. Betul tak? Klik mari tengok orang okay, tudung dah. Tak tikar, tapik dengan batak. Buka tengok. Allah, wemung. Allah, aku ingat atamu tak pergi lagi. Ha. Aku ingat tak aku pergi dulu. Eh, mungkin dah. Allah, aku tak ada minta maaf lah. Kemung. Maaf kata kat aku. Aku tak ada gapa halal belakang. Wemung, kemung. Aku tak ada ambil salah gapa. Ingat kemung ni kat Allah. Ha. Aku kacau cara kemung lama dah. Tu ingat kata tak pergi lah hari ni. Allah, tak ada jumpa aku dengan kamu ni. Ha. Ha, no, ya. Banyak mana? Banyak mana orang tak ada minta maaf? Pergi berat dah. Ada setengah sana tu. Tu lelaki pergi kerja. Orang kita teruk. Klik atas bini mati dah. Klik tengok-tengok tak ada yang minta maaf dah. Bini jadi mayak dah. Orang tuduh dah. Klik mari tengok buka tengok. Allah muka bini dia eh.
Orang pejam mata tengok buka tengok. Allah makmum. Eh, maaf katik aku makmum deh. Allah, aku tak ada minta maaf. Hani nak ayat tu. Ni keadaan kita nak ayat tu. Ha, keadaan kita banyak mana. Sebab tu hari ni kita orang tua-tua dah. Kena banyak minta maaf. Lebih-lebih lagi jiran tetangga. Jiran tetangga ni kena minta maaf banyak nak kali. Minta maaf ngatuk laki ngajir-jiran. Kena minta maaf banyak. Pocik-mocik, weh. Kita terlakuk banyak. Kerana jiran tetangga ni pun banyak juga. Pasal apa? Golik kita kalau jiran rumah dekat, dia golik balah belakang. Tak cok belakang. Tak kena belakang. Tak kena belakang. Hari ni kita kena minta maaf. Ingat malam satu ni. Yang keduanya, kena proses hutang. Kena proses hutang kita. Ingat malam. Nabi dulu, orang dekat hutang dia tak semayang-mayang. Berlaku di masa Nabi kita duduk di Madinah dulu. Seorang sobat dia mati, Nabi tahu tak lekat hutang, tak bayar. Nabi tak semayang banyak. Sehingga para sobat dia deru nanti Nabi. Nabi tak semayang. Gitu kok masuk Nabi kata, aku tak semayang. Aku tahu dia ni berhutang, tak bayar orang. Nabi tak semayang, tak semayang, tak semayang. Ni itu panggil hutang. Lama. Bila lama saat ni Jibril turun mari langit. Tuhan suruh main royak. Ya Jibril. Mungkin royak ke Muhammad suruh semayang. Mayak dia tu. Karena aku proses dah hutan. Jibril pun nyok. Nyok rupa orang. Okay. Nyok juga. Jalan nyok mengatakan Nabi kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata apa kerja Jibril? Ya Muhammad. Mungkin semayang lah. Mayak dia tu. Orang dah tunggu ramah tu. Tuhan selesai dah hutan dia. Baru Nabi gismaya mayak gitu. Ni nak ayat tu hutan. Ni. Ha, apa kita buat main-main dengan hutan banyak. Oh, orang kita banyak sekali lah hutan. Tak ada. Hei, mau tak ada, tak ada. Tak buat tubik mari baru. Buat klik mari baru. Hei, tak ada, tak ada. Tak, paydai. Honda Week 125. Tak ada, tak ada. Ha, ni ayat. Tekok nak bergetah, kita tekok lembek, tekok. Sepengah tekok, tak ada tulis dah. Hello, 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 saja macam ni lah. Bain boleh dia juga kakung kok. Tak ada paling-paling rumah kita. Ha, ni ingat malam hutan ni. Sebab tu orang mati nak turun mayat. Nak buat turun mayat pada rumah, nak turun pada kedai kubur. Anak kena sanggup habis hutan-hutan ayah dia. Hutan-hutan ayah dia, ibu dia nak ayah tak. Anak kena tanggung. Anak kena sanggup. Tanya mula cik kita ni beritahu berapa orang, berapa kot di kedai kopi ni. Tuan kedai kopi kata, oh, kita ni tengok dalam nanda ni, 90 lebih masa. Kita tanya dia ni pula. Eh, cik kita beritahu apa kot kedai kopi ni kalau ada. Hari tengok pula, oh, kita 400 lebih. Oh, you duduk, you duduk makin kita tanda, tanda 400 lebih. Oh, tak apa, tak apa. Kita nak bayar deh, kita nak bayar. Tak apa deh, kita nak bayar deh. Barulah spesifik banyak ayah kita. Barulah sipir mandi mayak cik kita. Kita sanggup lebih hutan dia. Tu nak ayat terkada air Nabi besar menana. Orang terlekat hutan ni habis-habis terlekat nak ayat. Haa, ni hari mati nak ayat. Lepas kita buat tamadah. Haa, ni nak ayat. Tak boleh. Haa, sesuatu. Lepas tu minta maaf. Minta maaf dalam kesilapan kita dengan jiran tetangga. Kerana jiran tetangga ni besar hak-hak dia. Ha tu. Muka Nabi dia royak dalam hadis Muslim royak kena. Nabi kata fal yuhsim ila jarihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah Taala dan siapa-siapa yang beriman pada hari akhirat, fal yuhsim ila jarihi. Hendak buat baiklah pada jiran. Tu Nabi royak. Tu hadis diroyak oleh Imam Muslim. Ah deh. Ah tu ah kita apa orang ting tanakan tu. Ah ting tanakan jalan tu ni. Ah bubuhlah niat lillah taala ingat molek. Niat kepada ibu bapa kita dalam kubur ingat molek. Sedekah bagi dia jariah. Ha ingat molek tu ni. Ha tu sekadar buat kita. Bubuhlah. Tak ada bubuh. Tak sibuk 20 kok tak apa bubuh 100. Ha sama duit kertas belaka eh. Jangan bubuh kelenglah tukang dengan apa ni anak batu. Kamu punya klien, kamu nak kari duit dah anak batu. Haa, ingat molek dah. Haa, lillah ta'ala, ingat ibu bapa itu mati dah. Ingat molek, Nabi royak dah. Au sodakotillahu.
Sedekah bagi ibu bapak. Ya Allah, siapalah pahala ni ku sedekah, ya Allah. Pada dua ibu bapak ku dulu kubur, ya Allah. Siapalah, ya Allah. Dia sukalah. Suka, 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 suka. Hari nak ayat tu, ibu bapak itu. Ni hadis Nabi Royak. Ayat tu. Haa, tu. Buku jiran ni besar sekali. Satu kali Nabi kita duduk di Madinah. Nabi dengar ni. Jaga-jaga abu duduk royak. Mereka jaga-jaga duduk royak ni. Satu kali Nabi kita duduk di Madinah. Ada seorang sahabat Nabi. Namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Duduk di Madinah dengan Nabi kita sama seorang. Lalu itulah Mu'az bin Jabal tanya satu ayat ke Nabi kita. Ayat gapo weh? Hak kita dah baca belaka tu. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Tu dalam surah An-Naba. Dalam surah Amma yatasaalun. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Banyak tu yang tanyanya. Ya Rasulullah, apakah maksud ayat ni? Mu'az bin Jabal tanya Nabi. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga. Bila malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga, maka manusia akan bangkit daripada kubur berjalan di padang masa esok. Afwaja, berderu-deru, berpuak-puak, berkelum-kelum. Tu ayat yang maksud lagu tu. Nabi bila dengar Mu'az bin Jabal tanya ayat ni, teriak selalu dah. Nabi teringat marifah di otak dia. Teriak. Sehingga basah janggut-janggut dia. Teriak sungguh. Basah kain. Ibtalat siyabahu. Iaitu basah kain Nabi. Air mata teruk. Nabi kata kena. Hei Mu'az. Tak ada orang tanya sepomong ni. Tak ada Mu'az orang tanya. Orang tanya pesemung ni tak ada Mu'az. Nabi kata. Nabi kata, mu tanya ni benda besar, Mu'az. Nabi kata, syairun syai'un azim. Benda ni benda besar, Mu'az. Mu'az tu dia, apa ya Rasulullah? Nabi teriak. Mu'az, mu tahu ke tak? Mu'az, mu tahu ke tak aku nak ayak? Nabi kata, yuhsyaru ummati ala senatai asyara sinfan. Umatku di pada masa esok, bila bakit daripada kubur nak berjalan, ada 12 pesaing. 12 beg ni, puak kita semua ni. Ummati, umatku. Maksudnya puak kita lah. Puak kita orang Islam semua seluruh dunia ni. Ha, orang Ngabel ke, orang Pasir Jawa ke, orang Kapu Atas ke, orang Celubel ke, orang Nara ke, orang Taning ke, orang Jala ke, orang mana ke, tak ada kira. Orang Arab ke, orang Melayu ke, umat Nabi Muhammad. Nabi kata ada 12 peseng semua. Ada 12 peseng semua. Maka Nabi royak. Hak mula-mula Nabi teriak dah belah. Royak belah-belah teriak belah. Sampai 12 pesan Nabi royak. Amun royak dua yang malam ni. Yang pertama Nabi kata kena. Nabi kata. Yuh syaru ummati ala senatai asara sinfan. Umatku dibakitkan dalam kubur esok. Nak menuju kepada masa esok. Ada 12 pesan. Yang pertama Nabi kata apa? Yuh syaru ummati. Dibakitkan umatku lagi ke datang. Maktu'atil yadaini warrijlain. Dipotongkan. Dipotongkan dua kaki dan dua tangi. Kita panggil kudung. Haa, tekoh yang mati kita pergi kamu kubur. Kita pergi sipai kubur ni ada belakang kaki, ada tangi ada. Tapi dia bakit esok, tak ada kaki, tak ada tangi. Sekat ni. Di bahu tak ada dua-dua. Tangi dua tak ada. Di cabai pohon ni kaki dua-dua tak ada. Jadi bulat. Jadi sepengawas timung tobidun. Haa macam was timung Cina tobidun je lah. Panjang gitu. Buka dah. Kemaluan dah. Punggung dah. Tapi kaki dua tak ada. Cabai pohon dua tak ada. Di bahu tak ada. Tu Nabi teriak lah-belah. Umat dia. Puak kita ni. Haa tu. Nabi kata sebab apa? Nabi kata fayuna dal mudadi. Maka memanggillah orang yang memanggil. Jadi dengar suara. Dengar suara di pada masa esok. Nabi royak. Haulail ladzina yu'zunal jiran. Dengar royak di pada masa. Dengar habis orang duk. Orang hak kudung saat itu Nabi kata. Dengar suara ciceng daripada Allah Ta'ala. Haulail ladzina yu'zunal jiran. Itu orang tu yang menyakiti jiran.
Ha ni pakcik-makcik. Orang menyakit di jirai duduk tak dunia. Orang buat huduh ke jirai tetangga dia. Ingat molek siapa dia, tak tahulah. Amor ke demo, ingat molek, ingat molek. Ni kadi no ya. Orang menyakit di jirai ketika dia hidup lah ni. Kudung, 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 kudung. Nabi kata kena, wa masiruhum ilan nar. Perjalanan mereka tu menuju ke neraka. Menuju ke neraka. Hadap ke neraka, bukan hadap ke syurga dah. Apa ni golek teng 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 golek golek. Panas dah sampai kecek dah, panas di pada masa esok. Dia bergolek, golek, 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 golek. Ni orang penyakit di jiran ni, besar. Sebab tu tengok hadis Nabi datang, hadis yang Nabi dah cerita bawa ik, bawa ik. Yang ni benda orang penyakit ti kepada jiran ni. Tak mahu syurga. Tak bahu syurga. Hadis banyak sekali dia cerita tetap. Tetap buat nyanyi, buat seso, buat huduh kepada jiran. Sebab tu hak jiran besar dalam Islam. Pak kita buat main-main. Kita hari ni buku jiran buat main-main. Balah main-main je. Maki kata huduh main-main je. Ingat molek. Ingat molek gitu. Balas saya teruk sekali orang. Okay? Orang okay, buat penyakit tinggal jiran. Pak kita kalau kita orang okay, lebih dari kampung je. Okay? Kadang-kadang buat nyanyi ke jiran. Allah nyanyulah dia waktu. Gino dia tu tak lawai orang. Pagenonyo Allah ikut orang nak buatlah dia. Kemarin bunyi kata, pia tak siapa dah pagar dia. Lalu ada sejabe ngapa empuh buat ado. Dengan jabe tu jabe ni tak tahu pia lah. Dia tak lawai orang. Apa pia tak tahu. Pastu dia ambil gibo dah tim siapa. Ada semua dah pagar dia. Tak payah tanggo itu ada semua dia buat itu dia. Ha, ada juga. Orang okay, kita tak mikir ingat. Ingat orang okay, buat lagu tu kudung. Kudung macam-macam. Ha kudung. Ha kudung sebab. Sebab tu Nabi royak siap dia dah. Kalau kita tak belajar, tak dengar, tak tahu benda ni. Sabit dah kita nak mati, kena minta maaf dulu. Kita nak maaf jiran ni. Maaf aku TV. Tahu mana takut mu ni terasa dengan akulah. Kita duduk dekat luar ni. Ha mu rasa apa aku minta maaf banyak-banyak. Aku ni masa tak agak dah. Oh, aku rasa tak agak benar dah ni. Ha. Ni baru suruh pergi pula ni. 420 ni tak haulah. Ha. Pergi baru ni dia wih ubat dan tu dah. Aku dengar lah. Ha. Kecing royak tu. Sakit. Sakit sungguh lah. Ha. Royak bomo. Bomo pun itu dah dia ni. Ha. Kita nak minta maaf ke jiran-jiran kita. Karena kita nak pergi dah. Karena hak lekat ni besar kali. Jiran royak tu. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Tak padai kita. Ha. Tak padai yang kita nak. Ya kita nak pergi saat ni tu tak ada, tak ada minta maaf. Sampai tu kena minta maaf. Jiran pun. Tu Nabi royak tu. Pas jiran ni bukan mudah cara weh. Kita ya dengar tu, oh jiran, karik gena jiran tak apa. Kita ada gapuk dok banyak. Kalau orang duk kampung banyak benar. Orang duk bandar tu hingga sikit. Orang duk kampung banyak. Lebih bagi orang pergi kambing. Orang pergi kambing lepas. Oh. Okak kudung banyak. Sungguh mana royak ni. Ingat malak tu email. Lepas ada mana royak ni kena royak lah PK pula hari Jumaat. Kena istihar pula hari Jumaat tu. Buku jiran royak. Siapa dia tu? Hak pera kami lepas. Pera lembu lepas. Allah menyakiti jiran lah. Ambo tengok banyak, banyak, banyak. Orang lain ni wak muda lepas kami dia. Dia mengatakan kami banyak lah tu tu. Kami ni wak apa nama wak. Banyak tu banyak sungguh. Tapi kau nyanyulah tu yang kena kudung, 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 kudung. Gena weh, kambing dia behel orang. Sungguh. Pas kambing tengah malam tengok. Kalau kita ada nak bunga molek. Tak dapat tanggung mari kita tanik dulu. Nak bunga lelek dah. Kambing dia mari dia. Pas kita mari tep-tep. Boleh senyap lah kau pukul satu, pukul dua mari. Dah anak bunga kita habis. Beli hajai mari 400. Allah, molek nak bunga. Bunyi dua kali. Pagi esok tengok rating saja dah. Ha, kudung, kudung. Tuai kambing, kudung, kudung, kudung. Ha, tu, ingat molek. Ha, tu. Ingat molek. Tuai kambing, kudung, kudung, kudung. Kena pergi minta maaf, pagi esok. Kalau tuai kata bayar, 400 bayar. Kata lagu tu, mu kudung dia kerak esok. Mu menyakiti jiran. Ha, ni nak ajak. Pas berapa karo kambing makan saja. Tusoi baru. Ha, kalau makan nak getah orang. Kalau makan, oi banyak-banyak kambing tu.
Tu kambing, kalau kucing pun serupa juga. Ni ingat puak kita ada kucing, kucing jatah. Kucing jatah dari yo asaki bali balo. Kucing dia yakin bali ke Allah. Nak bini dah. Wow. Wow. Tidur tak tengok. Peace. Wow. Tu nak. Dah nak bini dia. Nak bini. Akhir balik. Akhir balik. Tunggok pacar belakang. Haa. Kasut orang tu lah. Kewi siap dah. Esok nak pergi buat mengajar. Acan. Bahawa tengok. Allahu Akbar. Hmm, kucing siapa lah. Mari kewi pula dah kasut aku ni. Tidak. Ingat tuai kucing. Kudung. Kudung, kudung, kudung. Tuai kucing. Ingat malak. Haa, apa tu? Pak kucing banyak. Kadang-kadang tak ikan singa demo. Ada ke kucing? Allah, datuk tu singa ikan lah. Ayuh hitam. Pak kata sekor besar gelap putih. Allah makan lah. Des kata je makan. Bunyi pukul dua, bunyi gelkom. Tindih dengan lesung sambar dah tu. Bunyi lagi kom. Buka berita tengok, nampak cepuh. Kuah dah bunyi cer. Habis dah, ada kata kepala dah. Hmm, iling kepala tu. Tak lah, kucing ni kau. Kita tak nak sekah buat, dia mau belakang. Alah, saya kat nak buat dah, nak tak tahu mana dah. Dengan lesung sambar pun sodok dia juga. Ah, tengah lesung dah berak lah, tak duduk. Eh, entah dia. Ha, ingat, tuai kucing kudung. Kudung tuai kucing, ingat malam. Yang mana royak malam nak sapa ni? Takut tuai tanya ombo, hei, munduk macam rambut, tak ada royak tu kan? Kau ngaben-ngaben, royak dah. Ombo royak, royak tu tuai. Demo tu saja tuai, oh, kah perlu. Tahu, ombo royak itu lah. Pada ombo tanggungjawab kau, ingat tuai, ombo lepas dah. Ha, ingat malam, ombo sapa dah ni royak. Ni besar ni adalah hadis Nabi no ya tu. Hak berlaku dah Nabi royak siap dah. Nabi jinjan dah di dalam hadis dia. Ha tu no ya. Wa masiruhum ila nar. Okey hak kudung ni jalan lagi ke neraka bukan jalan lagi syurga. Dia dah kudung dah tapi dia golek-golek gi ke neraka. Ni Nabi teriak. Ni Nabi teriak no ya. Ni Nabi teriak. Allahu Akbar. Ha ingat molek, ingat molek. Tu di antara. Tambah-tambah lagi kita nak hadap kau ni. Nak hadap kau, nak hadap kau boh. Nak hadap kau boh. Nak beringat pula ni. Buku jerai belakang ni. Gapa nama? Buluk gaunyo. Ni yang mana ayak sungguh ni. Kukunyo tak apa, tak bau ikan kering. Ikan kering. Cing. Allah. Tepi rumah kita kena. Dia tak ada duit. Anak ramah. Dia telah aliyuh. Kau. Duk ingatlah hati setelah lagi sapa balik semakuk. Bunyi nyo dah tu, kukuk tu. Korek bunyi keruk-keruk dah. Berkali nyeltok, ikan kering seko. Duk keletek, tak puluk. Tu nampak. Apa? Bos siap belakang dah tak ada sapa dah. Duk makan fuak dia je. Oh, bunyi. Gena puluk panah. Gaduh puluk panah. Hak terpilih tu lah, duk telek, aliyu, duk ingat nak makan katik, tak ada duit nak beli. Kita, bahu, tak beri kau jerek, nyakit di jerek. Ha tu nak ya? Kena beri ingat belakang lah. Pahlawan ni gambar nama, buku derian ni, derian, derian. Lawan ni musim derian. Okey, ada derian tu lah, duk tak dalai dia tu kak. Dia tu bangun kucing pun, wasung hidup. Oh, rumah demo terpilih tu kak, Allah, hak demo ada waris darak. Taklah, dia mau gimana star klik 45 ni butik. Kita bangun kucing dekat lo, sakit hidung-hidung bau diri dia mau. Bawa tengah hari bunyi brah. Cekah. Berkali sapa, berkali seolah tak apa dah. Duk tak puluk. Satai duk liku, puluk. Tak, seolah tak apa dah kita ni. Sablah lah, sakar rumah kita tak apa lagi. Apa, tau bau kulit. Dia pun tengok lu. Lu besar dia paksa dia lu boleh usah gelap tih wali Allah. Batam mah no ya tu. Tak bunyi no. Tak ada akhir dengan puluk dah. Makan diri dia saja. Bahwa kudung, 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 kudung. Ingat molek hani no ya. Sebab itulah kalau bahu gapo bagi esok ya kudung, kudung, kudung.
Ha, tagak ha, wak arilah ni pula. Ha, muju kata kuda. Muju malam ni mari. Ha, ingat molek. Ni ingat molek ni. Ni nak ayat kata jireh. Tu cara, cara nak, cara kita nak jaga jireh. Tu benda menyakit ji tu. Lagu tu pun apa panggil menyakit tidah. Menyakit tidah. Ha ni Nabi teriak ni. Nabi royak bela-bela, teriak bela-bela. Nak habis 12 tu. Nabi kata apa? So, yo lepas ke syurga. Sebelah lagi jalan ke neraka belakang. Dalam 12 tu. Patut teriak apa? Ning nak ayat kata Nabi kita sayang habis sayang kepada umat dia. Tapi umat dia tak jaga, tak jaga. Sebab tu nak masuk syurga ni bukan mudah. Lepas tapih-tapih. Lepas belak-belak. Kena tengok kiri kanan belakang tak peh. Kalau tak cuci, Tuhan tak boleh masuk syurga dia. Sebab tu kita kena minta maaf, minta maaf. Ada laki bini guna minta maaf juga. Sosok kata ngaji reh. Laki bini ni. Ngaji reh sama telah guna minta maaf juga. Kalau kita nak mati sungguh dengan bini ni. Pahlawan ni nak jatuh. Allah, setahun sekali. Hari raya je. Malu tengok dia kawan pun. Anak tak ada, anak tak ada. Oh, maaf kata maaf kata kawan pun dia. Allah, aku becil lah kawan pun. Kita semua lah. Setahun sekali. Allah, Allah. Kita kena seminggu sekali. Kena seminggu sekali. Kena minta maaf, minta maaf. Haa, gapa kita salah nak ayat tu. Bini royak dia minta maaf. Tok laki royak dia minta maaf. Kesilapan hidup hari-hari ni. Allah, hidup hari-hari ni kita pun tahu lah dia. Supaya hati kita ni supaya dengan daun kayu dah. Duk balik prop-prop-prop-prop-prop. Supaya daun kayu tak ada angin dah. Sekali gitu, sekali begini, sekali gitu. Duk berubah semua. Kena dengan kita tak apa, tak kena kita. Masa catung. Haa, tu laki kita ambil murad hati buat tu. Oh, tak kena kau mana pula. Dah. Aku tak ada duit nak ginak semua. Ha, aku rasa ginak. Ha, aku rasa terkena suruh beli sekup berat, sekup berat. Pakai tuan sekup berat 30 lah ni. Allah. Ha, memang tak payah lah. Ha, tak nak 3 malam. Aku kasi kabu kot kedah. Ha, dosa berlaku tu dosa berlaku. Kena dosa berlaku. Lebih lagi orang laki bini. Orang laki bini janganlah mudah dosa weh bini. Dalam hadis Nabi dia royak kalau duk kecek molek-molek, tarik muka masa, jolah lah. Duk kecek dengan tu laki molek-molek, abel, abel, esok lagi dia abel dah. Bobit tu laki royak pak tak kena dengan tak kena angin je. Ha. Cilah. Jangan dosa, dosa dah. Han royak. Tu dosa dah. Orang tino royak. Apatah lagi dia tengok lakang. Tu laki nak tidur tak herah, muntah nak kecek tu dosa. Tu hal anak waktu subuh. Tuhailah anak sampai waktu subuh. Tuk laki duk rekod sepuluh darbuh dah. Duk sekali dengan batang golek. Bini duk terlebak dapat terosak. Tuk laki tergah lah malam ni. Halo. Kaduh yang muka orang ni. Tau nak awas sana ni. Ah, tengoklah kau. Tua cekat dah. Haa. Lepas tu kak, weh, tak nak pari dah. Tidur dah. Siapa terotak tengok dia ada bunyi song. Habis tesai. Dia ada gelombak duk. Oh, tak langsung dalam duk. Tengok nyamuk ya hitam. Nyamuk Allah dia. Dia bericak darah malam tu. Haa, raya tu. Bah, Allahu Akbar. Haa, tak boleh, tak boleh. Bini kata lelaki, kena minta maaf semua. Minta maaf, minta maaf. Haa, hati raya tu. Ngaji rap pun, minta maaf. Kenapa? Kadir ni besar. Besar dia akan esok. Kena bayar, membayar. Nabi kata di tempat timai amalan, hisap amalan ni, kena bayar habis. Kita terlekat ke apa di dunia ni? Terlekat ke apa kita duduk dalam masyarakat ni? Gapa terlekat? Kena bayar, Nabi kata. Laki bini pun kena bayar juga. Duduk tidur sekatir sebatal. Duduk nanuk, duduk tidur sekali boleh anuk 4-5 ni tu. Kalau tak kena taruh, kena bayar. Bila tu laki zolim ke bini? Bila bini zolim ke tu laki? Kena bayar. Tapi tu kena? Kita kena salih semua maaf, wemu maaf, 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 deh, maaf, wemu deh. Tak nak lah, aku ni kat, oh, luar kena. Berhim ngepek. Aku tahu cekak atau tak kena dah aku ngepek kat. Aku tak boleh lah, tak ngepek. Aku bimeh, muntah bini dua. Ha, ngepek. Minta maaf lah aku. Ha, ingat dah itu aku. Aku kena telur hangit sebelah. Maaf ni, muka kena sedap pun. Ha, maaf. Lihat tu. Tu lelaki buat tu kat, maaf hati aku memu. Ingat dah aku siku mu gitu. Ha, aku tenang mu gitu. Ha, ingat. Kena minta maaf. Barulah suci. Supaya tu juga. Kita dengan jirai tangga. Kita dengan jirai lagu tu. Ha, seminggu sekali, kau sebulan sekali. Temu maaf TV deh, maaf lah. Tahu mana kita ni kok. Oh, rumah dekat-dekat.
Oh, ingatlah. Lepas tu kau tak bebas lagi kau tu hayat kita lah. Punya tak ada nak tidur sebab setor demo. Oh. Lepas tu kau hayat bagi pahal-pahal lah. Lepas tu dia berok pula. Lepas demo cok tu tak gerai buku setor tu kau. Maaf tiap hayat kau ni. Tua dia ni. Gini lah makcik. Melah ni. Ikut lah pakak ke mana pun. Serati so, serati. Serati ni kau jauh jangan molek. Orang dengan rumah dia tu lah, sapu putih pasti. Dia mari 4-5 beranak. Geber-geber-geber-geber-geber-geber-cerik. Geber-geber-geber-cerik lah, dia berok sampai tangguh. Tuan mengiling, alah, ada arah lah. Hak kita tak nak sekat habuk. Tuan dia, ingat tuan sehati kudung. Tuan sehati kudung. Pasal buat kena sehati kudung, semelah. Buat suci jino, panggil makin belakang. Haa, tu nak jatuh. Hani nak jaga tu jatuh. Mudah. Yang kedua Nabi kata gana? Nabi kata yuhsyaru ummati ala suratil khanazir. Nabi kata yang kedua dalam hadis dia. Bakit di pada masa esok, dakit di pada kubur nak jalan pada masa esok ala suratil khanazir di atas rupa babi hitam. Rupa babi macam-macam weh. Babi cacat. Orang tak tahu dia kata-kata babi sungguh. Dah orang tu hal jadi rupa babi. Orang ni kita ambo ni mun orang. Tapi bakit akhirat esok ialah rupa babi. Ani ingat molek. Dengar suara di atas pula. Ha tu. Dengar suara pula tu. Ha ulail ladzina yatahawanuna bisolawati. Orang tu jadi babi tu. Dutah dunia dulu dia pandai lekeh dengan semaya. Dia menghino-hinokan semaya. Dia tak berakti dengan semaya. Dia semaya tak cukup atau tak semaya langsung. Jadi babi teh. Ingat molek. Orang tak semaya adik-adik semua ingat molek. Hak tua-tua pun tak beri semaya. Ingat molek. Babi teh mung lagi ke datang. Nak tak nak jadi babi teh. Jadi babi teh. Gerok. Ada hak tino, ada hak gemuk, ada hak gerok. Mengikut orang tu. Orang tu gemuk je gemuk. Orang tu kuruh-kuruh. Hak tino. Hak jatah. Hak jatah tak semayai. Babi jatah. Hah, ni macam mengayal nang sungguhlah. Babi ni gimana? Hadap ke neraka. Ni tahu pun. Ni Nabi teriak ni. Nabi teriak. Eh, banyak. Amo ingat yang ke sebelah kawan nama? Gigi panjang. Gigi yang kata supaya dengan akron. Supaya dengan tanduk. Gigi jongeng. Panjang. Supaya dengan tanduk. Panggil. Bibir mulut dari bawah ni. Duduk di tarado. Glebek. Lidah duduk ditundung. Panggil tubik. Di perut ni pecah. Di perut yang ni pecah. Tubik ke apa? Tubik najis. Najis. Tubik cahit. Busuk. Gigi dia ni panggil tu. Lidah jelek sini. Bibir mulut di tarado. Glebek. Hak ni apa nama ni? Nabi kata. Ha'ula'il ladhina yudminuna khamrin. Itu orang mengekali mabuk. Tidak. Orang mengekali mabuk. Orang mabuk semua. Ha ni adik-adik hok ketung ni. Hok ni bimbel sekali ni. Ni Nabi royak ni. Orang duk lah mabuk semua. Arak kau ketung kau yaba kau yai kau ya ais kau tak ada kira. Mati esok lagu tulah rupa dia je. Nabi duk sifat di dalam hadis dia lagu tulah. Gigi dia panjang tu. Bibir mulut bawah duduk atas dada. Lidah dia panjang merah duduk ditundung. Siapa tundung? Tu, di perut-perut dia dipecah-pecah tubik naik, tubik tahi duk blek. Tubik tahi kat perut, pecah perut. Duk jalan daripada masa esok. Duk jalan huduh. Gigi panjang gigi. Ha ni nak ayat tu. Hak ni gapo nama ni? Dengar suara lagi ke datangnya gapo nama? Ninglah orang mengekali mabuk. Orang dekat dunia dulu mabuk. Minum arak sokmo, minum tuak masal sokmo, minum air kecung sokmo, dia mabuk sokmo dia. Mati dalam keadaan mabuk. Ning ingat molek nerayak ni. Ha, ning hari di tanah hijrah ni. Sebab tu hari ni adik-adik kita kalau nak masuk syurga sekali dengan ibu bapa mu. Kalau mu nak masuk syurga dengan ayahmu, dengan mekmu, mu saya kau mekmu, cikmu, mu beradulah. Beradulah weru-weru adik-adik semua. Ni nasihat daripada hati sungguh. Cak cai ceng cai sungguh. Ha, nasihat hok sungguh-sungguh. Kalau mu nak masuk syurga hi adik-adik semua. Ni adik-adik weru ingat molek. Mu kena sanggup beradu kalau mu nak masuk syurga kan dengan mek mu ngacik mu. Malaikat mu nak masuk neraka sorang-sorang mu tak ada arah lah.
Mung sendirilah punya buat keputusan di hari ini. Belum terlambat. Tu hadis ni, hadis lain Nabi royak banyak lagi. Hadis lain Nabi royak banyak lagi. Ha, di antara Nabi kata, arba'atu nafarin hakun alallahi ta'ala. Ada empat jenis manusia hak Allah Ta'ala. Allah yudkhilahumul jannata. Tuhan tak wi masuk syurga dia. Wala yuziqa na'imaha. Dan dia tak wi kecakkan nikmat-nikmat syurga. Tak boleh rasa nikmat syurga. Masuk syurga pun tak wi. Nak wi rasa nikmat syurga pun tak wi juga. Tu Nabi kata. Ada empat golongnya. Maka di antaranya Nabi kata gapawi mula-mula mudminu khamrin. Orang mengekali mabuk. Orang mabuk sokmo. Tuhan tak wi masuk dalam syurga dia. Yang kedua Nabi kata apa? Wal aqu li walidai. Ialah orang deraka dua ibu bapa tak masuk syurga juga. Ning nak ya kata bimbang kita sekali. Ning bimbang sekali hari ni nak ya kata. Sebab tu kita kena ada perubahan dalam hidup. Kita kena hijrah dalam hidup kita. Kita orang Islam. Kita anak orang Islam tak. Geno kita nak capak diri kita ke dalam kebenaran. Di hari dunia ni nak ayat orang toraman dah kita. Hari ni kalau kita mabuk dalam kampung, orang beci sutik kampung. Tak ada orang puji. Betul tak? Kalau kita mabuk, kita kaya. Kita curi hak demo. Kita makan ketek demo. Tak semayang mana. Ada tak orang puji dalam kampung? Tak ada. Gi bucu tu orang tak harap. Gi bucu ni orang ngepek. Gi bucu tu orang pakai supah belakang. Semua manusia beci belakang dalam kampung. Sute kapung lah anak kita belakang. Tak kena kita belakang. Kata huduh belakang. Pak kita duduk ke mana lagi? Dan mati esok tu saya tak boleh syurga. Pak mana kita nak? Mana pak kita hero di mana? Mana tempat jadi kemegahan kita mana? Sebab tu tahu lah benda tu. Tahu lah adik-adik weru. Oh. Tak ada masa lah. Sebab tu di hadis ni di akhir sekali Nabi kata. Illa an yatubu. Illa an yatubu. Malaikat demon ni pakat tobat berlaku dengan Tuhan. Baru ada hak masuk Islam. Baru ada hak masuk syurga lagi kata Tuhan. Baru ada hak. Allah Ta'ala we rasa kecak-kecak nikmat syurga. Kalau tak lagu tu tak nak jalan. Kalau mati dalam mabuk banyak mana dah hari ni. Anak-anak muda kita. Rumanjo-rumanjo kita. Wairun-wairun kita banyak mana dah hak mati dalam mabuk. Pas macam mana dengan hadis Nabi Royan. Nabi tak we masuk syurga. Pada mabuk, deraka dua ibu apa? Berat deraka dua apa? Ha, dah yang mabuk dah, dia deraka ke mik dia. Dia deraka ke cik dia. Hmm. Pas dua-dua ni, Tuhan tak boleh masuk belakang. Dia mabuk ke, deraka ke, tak masuk belakang. Pendek kata, mati dengan keadaan lagu tu, tak kena kecek. Tengok janji yang Allah Ta'ala dalam hadis Nabi. Orang ni tak bau syurga dah. Walau anak orang Melayu, walau anak orang ngabel sekalipun. Ni nak ayat kata Tuhan. Pas kita nak gabung lagi. Hari ni kita nak cari. Nak cari titik. Titik perubahan kita. Cutkan pelan-pelan siwit kita. Haa. Ada lah kita hari ni. Sebab tu kita nak pergi pada alam barzah. Gapa lagi kita nak bawa. Kita nak bawa bekal lagi. Gapa weh. Nak pergi akhirat esok. Dah pergi kat masing-masing dah. Ambo cara ambo. Demo cara demo nak ayat tu. Kita nak pergi lagi ke datang. Sebab tu lah kita dah hari ni kena mikir. Kena mikir banyak. Tahun hijrah Rasulullah. Boleh hijrah. Kita kena hijrah segala-gala. Hari ni kita dah hijrah. Dah. Banyak dah. Tapi kita tak akan berhenti sekadar ni. Kita nak marah ke depan lagi perubahan kita. Kita nak marah ke depan lagi perubahan kita dalam kehidupan kita. Nak kita lebih maju lagi. Hari ni kita tengok umat-umat kita hari ni. Alhamdulillah. Lebih-lebih lagi anak-anak pengajian kita. Anak-anak kita duduk ngaji. Kena sungguh anak-anak kita ni. Kerana dia lah sebagai bakal-bakal nak jadi pemimpin lagi akan datang. Anak kita dah hari ni bakar-bakar nak jadi tukar penyambut orang ketua dulu. Hari ni Tok Imeh pun tua dah. Tok Katik pun tua dah. Tok Bila pun tua dah. Orang lain tua dah. Siapa dia nak ganti dari kampung kita? Anak-anak kita. Wairung-wairung dari kampung. Sebab tu wairung dari kampung. Ialah penting sekali yang mana nak jadi bakar. Apa ni? Nak jadi bakar. Pesalingi masalah pemerintah dari kampung kita. Dia nak jadi cuel lagi ke datang. Kalau dia mabuk ke mana. Hak belah sekali gambar nama hari ni. Anak-anak sekolah kita. Anak-anak sekolah kita. Anak kita ada ngaji sekolah. Ha, hak dia ngaji comel.
Hani bosu, hani beta, hani cawe bosu di, hani saya, hani kita tambah. Ah, no ya tu. Hani taning, hani nago, hani situ lo banyak, 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 banyak. Hani tebing, no ya tu banyak, banyak. Tapi hari ini cuba tengok sejik ada ke tak di sejik anak itu. Ha, hani no ya ni. Ni orang muda no ya ni. Cuba tengok sejik di sejik ada apa orang? Okay? Hodok ngaji sekolah pagi-pagi berapa berapa buah kereta lah ngabe. Ambo rasa banyak juga le ngabe ni. Hodok gi ngaji sekolah. Kereta le pagi kereta kabak noyak tu, tak ada apa beberapa. Congek kereta noyak tu. Ramah kawan nak cucu kita. Tapi geno klik tak ada semaya sejik. Berapa orang semaya sejik? Tak tahu lah aku ngabe ni ramah wallah alam lah. Kalau Muhammad tak ada tak ada tak ada. Kadang-kadang tak ada sorang hebok. Tak ada sorang hebuk di ngaji di mayat. Kita nak nyengorek dengan Isa ya. Nak nyengorek dengan Isa di mayat di sejik. Belalah waktu lain tak semaya pun tak apa. Ha tu. Zuhur dengan asar dia menuju di sekolah dah semaya sekolah. Subuh dia orang tak bangun, warung dia sejuk. Tu ya. Nak nyengorek dengan Isa. Hak tino pun di makiyah, hak jatuh pun di makiyah. Sebab tu hari ni kita nak perubah. Eh. Kita nak ukar dah, nak ubah dah. Kita nak saling kau lain dah. Tak usah pakarlah perangai tu tu. Kita pasal lain pula. Patena kita. Cari kemajuan dalam ibadat kita. Anak-anak kita ni kena pergi sejik. Bila dia pergi sejik dalam ramai-ramai tu, dia ada banyak macam lah. Hak ni pandai bel. Hak ni pandai jadi tu imi. Hak ni pandai ketebah. Tu baru boleh tahu. Gena tu. Kalau tu imi sakit gigi, boleh tolak dia ni. Kalau tu khotik kata aku demir panah, weh. Tolak dia ni. Anak kita berlaku oleh kapung. Lepas tu tuk email pula, tuk boleh kenal pula. Mu anak siapa? Eh, ma mu nama apa? Lah, mu duduk rumah mana? Boleh tahu. Hari ni tak tahu siapa anak dia. Sedangkan anak-anak kita duduk ngaji di sekolah. Kebolehan banyak. Kadang-kadang anak mu sekolah kita kena. Dia ni duduk bel ni. Oh, kalau buat kecekam gapo di sekolah. Dia boleh nombor satu bel. Sebab. Tapi klik di rumah tak ada mari sejik. Kita tak tahu mana. Duk beh tu. Hayala solat. Pas nak tengok mana nak hari semaya ke semua. Pira. Cuba wis dah. Supo nganu. Lakak kalau lupa. Tidak ke Mekah. Ha tu baru orang berasa restak mutu hari. Ada gembira bahasa semangat nak mari dengar orang best dah. Soro sedak, soro panjang, soro sedak, Allahu Akbar. Tu nak ayat tu, dia tak ada, dia tak ada, tak ada. Kadang-kadang semaya, tak ada air semaya. Gaduh selajuk. Oh, nah. Best sedak selajuk. Haa, tak ada. Haa, ni kata tu, air solat. Lepas tu, waktu subuh, tu. Kau pakai kanun dah cabut mula. Gila wei mung sore aku malah lagi geng. Menate mano be. Tak ada hengis ke bu. Cuba best dah Allahu Akbar. Bulu umur hai tu. Ha, pasal bergaduh nak pergi sejik. Pelita cerok ke best dah lah suasana. Allah nak semaya lah. Gi pak tu email pula Allah ingat Quran lah budak ni anak siapa lah. Baca pipi pasal tak genak. Bahasa tak siwi yang busuk, membaca boleh tiga pipi ya. Itu rakyat tu. Nak dengar suara dia sedak perang. Perang nak ingat dengan pasih, dengan sedak, suara sedak. Napah panjang, Allahu Akbar. Tak ada idegak ikhfa, duk gagal, tak ada. Itu rakyat, sedak, sedak. Siapa terlupa patihah hati. Galik dia dengar, tak ada patihah. Bota imi Allahu Akbar. Ha, patihah tak baca. Galik dah ni, seorang sedap lah je. Ha tu ya. Kenapa budak lah ni, budak tahfiz pun banyak, budak sekolah banyak. Budak-budak lah ni. Tapi bila dia tak pergi sejik, kita nak tahu mana. Anak siapa dia. Kebolehan anak siapa dia. Tak tahu tu email pun. Hak tu lah, dia tak kotik tak ada. Pilih tu kotik tak kena. Dia kata tu dia tu mak tu. Mak tak ada, tak anak-anak you. Kau ngaji itu, lari semua. Ha. Dia kata tu saya boleh juga sikit-sikit. Tapi we mesen ni yo tahu kau tu dia di macam ingat tak ingat itu. Kau tak ingat siaplah. Ah apa itu. Pada tak biar tahu. Pilih-pilih pau kena. Kena. Pilih tak di.
Dia baca ketembah dua kali. Orang kampung makan kecing milik ini. Gana? Tu kotik gagak. Oh. Ittaqullaha katukatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesi dan jemaah yang dihormati sekalian. Oleh belakang itu. Kok dah. Bawa sudah ketembah. Boleh belakang kata, kau nanti imin nak kemak, kau. Nak pergi kalah semula. Ambil asmaya. Ketuk ubi licing nak. Orang lalu lah maya di sejik kita. Orang lalu jalan. Dia mengata, tak ada dah kereta kotik lain sini. Tak ada dah kereta ada dia ni sorang. Ha ni ayak. Kena tu, kita tak tahu anak siapa. Sedekat anak-anak kita banyak kebolehan. Tapi tak mari sedeng di masjid. Di masjid ni tempat tunjuk kebolehan diri kita. Masa Rasulullah sejik ni pusat menyebarkan agama Islam. Sebab tu anak kita ngaji sekolah mana? Mari sedang di sejik. Sejik tempat sedang diri. Kalau anak dia ni sedak bear. We are bear. Tok Bila call dulu. Call Tok Bila tu. We budak bear dulu. Sedak-sedak tu. Ha tu email buat tu juga. Dia buat tahu budak ni sedak ni. Tu email weh. Ha tu naik. Ajar dia, ajar anak. Bila tu email tak ada bila. Oh, dia naiklah dah. Barulah apa ni cerun kampung kita. Tu maju. Nengga Allah. Innal ladzina amanu wa amilus salihat fa ulah lek belakang tu menafasu tidak. Oh suara tak sedap baca panye kita makan nasi kenyal terawih malas sok tu malah ku mari dah ghairil maghdu ku malah mari tobat kalau ngini bahaya kena hanya terawih lain pula. Tidak. Tuan ada semaya tapi hati dia mengepek. Han ya. Cuba teh tu imi hak tahfiz Allahu Akbar. Lepas pipi Allah tak genak qiyamul lai pula. Semaya waktu malam pula wak lapar ka pula tak genak ya tu Allahu Akbar. Sanggup bangun ya tu. Han dah kena molek ya tu. Han ni cara nak patena ni nak hijrah ni. Papiyo nak mari pelian-pelian nak pelian-pelian dalam kampung kita. Kita sendiri hari ni. Hari ni kena pesak lu penyakit yang kita lemah hari ni. Cudoi kita. Gini tak? Cudoi kita. Kita kena buat? Nak beki. Hari ni nak ayak tu. Sambil kita ni kau lapis sel lagi ke atas, kau sedap. Kau lapis sel lagi ke atas, kau comel. Hari kita nak lagu tu, ni perubahan dalam hidup kita. Tahun ni boleh sesara ni, tapi tahun dapat kita nak lebih maju lagi. Nak lebih meriah lagi. Nak lebih comel lagi kita nak yata. Dan kita nak ubah habis sikap-sikap anak muda-mudi kita. Hari ini kita banyak, apa panggil? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas di antara muda-mudi nak yata. Hari ini kita nak buat lagu mana, kita nak sekat. Nak buat cara lagu mana, pakat mikir. Hei Nayuk, hei Tok Menik, hei Tok Imeh, hei Soso, hei segala-gala tuk-tuk. Nak buat geno anak ayak kita. Kita nak jadi cermelang. Kita nak jadi kampung kita, kampung yang terbaik sekali. Kampu contoh kepada masyarakat yang lain. Hari ini kita kena mikir tu iman ayat tu. Ha, sebab tu hari ini tak ada jalan lain. Munasabah hijrah. Nak cari jalan untuk nak hijrahkan keadaan kita semua. Baik di peringkat tua dan baik di peringkat muda-muda ayat tu. Doh ke muda ni lebih berhak lagi. Kerana dia bakal untuk nak menjadi pemimpin lagi ke atas. Dia nak jadi pemimpin lagi ke atas. Ha, sebab tu lah ayat kata. Ha, sebab tu nak ayat tu apa? Nak ayat tu kita hari ni kena cari jalan. Ya, kena cari jalan hari ni. Tak ada jalan lain dah. Ha, itulah. Ambo boleh royaknya malam ni sekadar tu lah. Ha, dah. Ambo ni tiga kali dah hari ni. Ni yang ketiga dah ni. Ha, hari ni tujuh je dah ni kecek ni. Ha, itulah. Lebih kurang. Dah. Ambo rasa setakat tu lah. Nampak demo ni mata sinar nak dengar lagi. Ambo tak agak dah. Ambo nak klik dah. Oh, hatulah lebih kurang. Neh, hatulah. Maka hok bersama dengan ambo malam ni, neh, bersama dengan ambo malam ni ialah channel ambo. Channel ambo di Chong YouTube ambo. Ya ambo mengada di apa di Lalo. Ambo mari hari ni adalah dua orang tu pagi mari ni duk jual masalah hasil le untuk nak masuk ke channel. Bukan kerok dak tu. Bukan kena jual nak ambil hasil lain tu. Nak tolong keperluan dalam channel.
Ha, hari Selasa ambo ngajar situ. Demo boleh buka pukul 2 tengah hari sampai ke pukul 3 setengah. Ha, ambo ngajar di channel Al Huda Channel. Kita buat di lalu ni rumah rumah Nayuk Taufik. Adik Nayuk Taufik Naya tu. Ha situ Naya tu ambo ada. Ambo pakak puak-puak ceramah semua tu buat satu cong. Hak babo Zu ada sedah. Malam ni malam babo Zu ni sebenarnya ambo kecek pukul 8:30 tadi sampai ke pukul 10 malam ni. Tapi kerana orang sini minta. Kerana Nayuk sini minta. Ha, dek tu hakim. Tu email pula lu dia minta ke ambo. Ambo kata gini lah. Dia mau keliar dengan Babo Zu. Ambo sebenarnya malam ni kena pergi kecek di channel dia. Pukul 8:30 sampai pukul 10. Ha, kalau dia tak izin, ambo tak boleh mari sini malam ni. Maka Babo Zu pun izin lah pada ambo. Marilah sini pengapa-pengapa ni. Itu malam ambo boleh mari. Sebenarnya ambo ngajar dalam channel dia. Tiap-tiap malam senang, tiap-tiap malam senang, ambo ngajar. Malam tu malam gila-gila ambo. Kalau di lalu, hari Selasa. Hari lain ada belakang, anak hari ada belakang. Tapi hak ambo noyak tu. Kita nak hidupkan ugamu. Semua tu kita nak hidup ugamu. Ha, nak ceramah lagu ni, ceramah lagu ni. Tapi hak pasal ada cerosak, duduk jauh-jauh. Mana ambo tengok ni? Siapa di Kanada tu tengok juga hari ni. Tengok laisuk ni, malam ni tengok ni. Kita lesok ni dia banyak tengok di Kanada. Sayang mu duduk sana, dia telefon. Telefon tu, aku duduk tengok mu duduk lesok mu ni. Orang Malaysia duduk Kanada semua tengok belakang ni. Duduk tengok belakang orang Malaysia duduk Kanada, duduk hijau semua ni. Duduk tanya, tok guru mana ni, tani nama apa ni. Tu sayang mu duduk Kanada. Nak ayak tu siapa denung pun kita tengok juga hari ni. Bukan main-main. Ha, sebab tu hari ni kita tengoknya, kita ada dua cong hari ni. Satunya Babo Zu Channel, tak tahu dah. Yang kedua Al Huda Channel, hak ni hak pakak tel bukan amo sore. Ha, bukan amo sore. Amo pakak semua hak duk ceramah-ceramah dalam YouTube kali tu, amo buat satu channel, satu stesen. Ha, satu stesen. Ha, iaitu nama dia Al Huda Channel. Maka malam ni anggota dia budak-budak omari adanya jual apa panggil apa? Doa. Siapa dia nak beli doa? Doa yang dikarenakan, yang disusunkan oleh iaitu Dr. Abdullah. Ha, tu. Doktullah jahat. Anak mula babo A peta dulu. Ha, di Dr. Dia jadi dok hijau majlis agama Islam di wilayah Dalah. Tu doa kita bawa tu. Siapa dia nak doa boleh. Ada belakang doa tu. Ada belakang. Ha, doa. We ada sutai rumah, we ada so. Ha, kita nak doa ke apa? Doa lepas maya, kau nak doa ke apa? Ada belakang lah tu. Ha, tu ada siap. Lepas tu ada miyoknya. Ada jenis miyok apa ni? Miyok-miyok panas. So. Ha, ni hasilan ni bukan kerak ni. Hasilan ni untuk nak buat hak labo sikit banyak skop dua, kita boleh buat cara dalam Al Huda Channel. Keperluan gapo katik? Nak beli alat gapo lagu mana? Nak cun siapa dia mari nak ngajar gapo? Kita nak wi lah. Ha, miyok kereta demo, miyok mutu demo. Ha, kita cari hasilan ni lah. Ha, bukan nak kerak tak. Mana kita ada jualan. Ha, ni mari malam ni bersama ambo. Dia mari laisut ni. Ni dia mari laisut. Ha, tu di antaranya. Ha, maka setakat itulah malam ni. Ha, ambo boleh cerita kepada ahli ngabai kita ni dah. Lain kalilah insyaAllah ta'ala. Ha, kita jumpa pula kalau ada masa, ada waktu. Ha, kebetulan molek. Kita bolehlah. Malam ni tengok ni. Setara ni. Ni kita hujan setara ni ni. Nah, kata hujan ni penuh, hari ni penuh. Amo yakin kata penuh. Kan orang ngaben luah. Siapa kon? Ha, mari belakon kalau kon ke kapo atas ke mana mari belakon. Amo yakin tak jauh kali. Tapi malam ni kan tengok. Dah. Ha, udara apa panggil? Suasana tak mengizinkan kita. Ha, apa panggil angin dingin, angin sejuk malam ni. Ha, tapi kalau tak hujan tengok ni, pun banyak dah ni tengok ni. Allah sebelah ni tengok ni, banyak anu ni. Ha, lipoh dah. Ha, hari ni ayat dah. Itulah amo boleh royak malam ni nya. Ha, setakat ni lah malam ni. Ha, sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam tutur kata ambo, ucapan ambo daripada awal sampai ke akhir, memang itu kelemahan daripada ambo sendiri. Apa hak comel-comel ambo royak sana banyak sana tu. Ambil lah buat guna dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi buku jiran, buku minta maaf, buku amalan-amalan kita, buku dalam kubur kita. Ingat molek, hari ni ambo royak, lepas tu demo lah caranya. Ambo tak boleh buat apa dah. Ambo nak tolong tak boleh dah. Demo dengan ibu bapa demo. Demo dengan atuk nenek demo. Demo siapalah doa. Demo siapalah pala-pala pada dia. Nabi royak siap-siap dah. Ha, siap-siap dah. Kita nak siapa. Nabi royak dah anak yang soleh. Anak yang soleh. Ha, doa ke ibu bapa. Doa ibu bapa. Inilah kita tak ada dah. Sikit lagi kita pergi depan mik kita pula.
Sikit lagi kita pejam mata. Hari tu kita pejam mata, sup nafas kita. Hidung kita tak lalu angin dah. Hidung kita senyap tak menyawa dah. Hari tu orang mandi kita. Hari tu orang usung kita. Hari tu orang kafir kita. Hari tu orang bawa kita pergi kubur. Kita pun bebas, bebas dah. Paling tengok ke rumah kita. Kalau bini mati, dia bebas dengan tu lelaki dia. Wemung aku nak gida, wemung. Duklah, wemung sore-sore, duklah dengan anak-anak tu. Aku nak gida, maaf hati ke aku nak gida. Tu hari perpisahan kita. Tu hari amla ciwit kang sutai dah. Ha, sebab tu belum nak sampai situ, kita siap payahlah. We jadi penuh-penuh ayat tu. Berkasih saya dia. Jangan hidup balah sama kita. Ngajirah jangan hidup balah. Hari ni kita builah. Apa ni hai apai. Kita kena wui ke maaf payah. Gapo hodok dosa kita maaf. Maaf aku tadi, maaf deh. Maaf. Kita kena hai apai. Ha, ni besar sekali hai apai sengkang lekan. Nah, sama-sama kita kena wui, kena wui, kena wui, kena wui. Barulah kita selamat dunia dan akhirat. Kita bahagia di akhirat esok. Bahkan kita masuk ke alam barzah, kubur kita cerah beneran ayat tu. Kita duduk sedak, duduk sedak, duduk sedak lah kubur insya-Allah. Ingat molek. Tapi kata tadi lagu tu juga, duduk beradu, duduk tepik, duduk minta tolong. Supaya Nabi kata, orang mati duduk dalam kubur, supaya orang lemah aidah. Tu orang tidak ada amalan, bekal tak ada. Orang tak ada bun, tak ada hallo, ada dosa yo. Orang ning lagu tulah keadaan dah tadi. Ha, itulah. Saya panggil pesan ni terakhir kepada ahli kampung semua di Mengabel ni. Nah, laki perempuan. Maka sebelum akhir ni sekali. Oh, katanya soalan ada weh. Oh, soalan ada pula. Dokor. Ha, apa soalan ni yang bawah ni? Ayuh, bahasa siya tak pandai pun ni. Ha, siya dah lah. Amo posi dia pun ni buah cocok pun ni. Masalah kupong. Wibabo royak lagu mana kupong lagu mana ni? Kupong lah ni. Kita buat kupong tarika ke gapo deh jual kupong. 100 jual kupong. Ha, tak je. Ha, jual kupong gitu deh kupong deh. Ada kupong makan. Ada kupon cincu. Tak ada kupon ada berapa dah? Ha, kita buat kupon dah. Ha, jual cincu kupon ni we. Ha, tu. Berapa kupon sah ni? Kita jual gos 100. Ha, gos 100. Pastu jual gos jual kupon ni, jual kupon ni. Pastu kupon ni kita nak pilih pula. Siapa dia boleh gapo hati? Tapi boleh belako. Ha, tak ada gapo. Tak ada gapo. Juallah kupon gos 100. Walau kita boleh saat ni tu harga tak sampai 100 kali. Karena kita bukan beli barang. Tidak, bukan beli barang, kupon ni. Ha, beli kupon ni. Tak ada gapo. Kita cak ngan nang telung dai mai. Royal kulit. Hukum apa? kita cak royak kulit ko. Nah, deh. Atau berdikir barak ko. Boleh kedok, boleh kedok. Tengok, benda tu jadi halal kedok dengan ugamu. Kalau benda tu halal dengan ugamu, boleh. Kalau tak halal dengan ugamu, tak boleh. Itu nak ayak. Lepas tu, dia nak tanya, halal kedok royak kulit? Halal keluar debar dikir. Ha, tu nak ya. Ha, tu. Kalau kata, oh, royak kulit ni royak kulit ugamu. Ha, royak kulit ugamu. Assalamualaikum, saing oi. Mung tamar dayu, saing oi. Baiklah mat, majid do. Ha, misal. Ha, tu kulit. Terlalu, kalau kata halal. Babuk yang sepanjang kata halal. Halal. Ha, duduk situ nak ya tu. Nah, kita cak nak ni tu. Tu. Syarat nak jadi pemimpin ada gapo gatik. Syarat nak jadi pemimpin ada gapo gatik. Banyaklah. Ada kaki tangih. Cidik otak. Sehat pemikiran. Jiwa tak mengaruh. Tua tak menipu. Ha tu, dia syarat dia berlaku tu. Kalau tak ada lagu tu, hare. Tidak. Dia ni menipu.
Hak dak tahu cak serak dah menipu. Gida pilih dia pula. Ha, tuh, tak ada apa dah. Dulu dak menipu tak ada tak menang lah ni, ada tak menang sedap menipu nah. Tidak. Ha, tidak. Ha, pendek kata syarat dia nak jadi benda molek. Syarat benda molek. Otak molek belaka. Mikir ikut molek nak. Lagu ni nak ya. Tengok apa panggil ketebah Abu Bakar. Ni pemimpin ni. Dengar ke jadi pemimpin. Abu Bakar bila Nabi mati. Nabi mati 3 hari mayat dia tak ada apa ni? 3 hari lewat lewat kabur. Mayat Nabi 3 hari baru kabur. Tidak. Lewat. Maka sebelum nak kambuh mayat Nabi ni, nak tanih mayat Nabi ni, 3 hari semua. Belum 3 hari duk gegel sobat-sobat. Hari Nabi mati ni mayat-mayat belaka, orang tino pun semaya. Budak pun semaya, orang tua sama telah dah. Sampai kat orang tino semaya juga mayat Nabi. Ha tu, 3 hari. Maka dalam hal tu sobat kena, kita tak boleh tanih lagi mayat Rasulullah. Kita kena pilih siapa dia nak jadi Nabi. Siapa dia nak jadi tua tai Nabi. Siapa dia nak jadi putih. Nabi mati dah, siapa dia nak ganti? Nak ganti Nabi siapa dia? Pakai akik-akik kena kepada Abu Bakar. Kena dengan Abu Bakar. Ada puak-puak Madinah. Puak-puak Ansar, puak Madinah yang akik je senda orang dia. Tapi tak benar. Benar Abu Bakar, puak Muhajirin. Puak hijrah daripada Mekah mari duduk Madinah. Sokong Abu Bakar. Banyaklah di antaranya sokong Abu Bakar. Abu Bakar lah sepatutnya jadi khalifah. Letak Abu Bakar. Bila letak Abu Bakar, Umar kata Abu Bakar, mu kena naik tahmimah ni ucap pay katiklah. Orang pilih mu jadi ketua dah. Ha tak su mu nak, mu tak su mu tak ada ucap pay gapo ke demo. Abu Bakar pun naiklah. Abu Bakar naik di atas mimbar. Abu Bakar ucap pay. Abu Bakar wisalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nabi duk bawah semua. Abu Bakar kata gini. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Abu Bakar kata, aku ni dilatih. Aku ni dipilih di kalangan puak kamu menjadi ketua puakmu. Walastu bi khairikum. Bukan aku ni lebih molek padamu. Aku pun suka dengan mu juga. Tapi tak ada arah lah mu pilih aku jadi ketua puakmu. Tapi aku ni suka mu laku-laku. Fa in ra'aitumuni ala khairin. Kalau mu tengok aku jadi molek. Kalau mu tengok aku ni jalan molek jadi ketua. Aku bawa mu jadi molek. Fa'ainuni pakak tolonglah aku. Tu Abu Bakar kata. Jadi mu pilih aku jadi punam. Bila aku punam dah jalan molek dalam sangkum dalam masyarakat. Mu pakak tolonglah aku. Fa'in ra'aitumuni ala syarrin. Kalau mu tengok aku ni jalan tak molek, fasadiduni, maka muskaklah aku, cabutlah aku. Ha ni nak jadi punam. Tu punam. Kalau jalan tak molek, pakak cabutlah. Kalau jalan molek, pakak sokonglah. Tu hakikat sebenar nak jadi punam. Maksudnya nak kau molek. Dia molek anak rakyat boleh patuh. Dia tak molek selerok tabuk habis di sini. Ha ni nak ayat tu. Hani ngaya ada. Dah, tu habislah soalannya. Ha, pendek kata syarat nak jadi punam ni kena comel, kena molek, kena molek. Molek ke apa? Molek belako. Fikiran molek. Satunya orang jadi nak jadi punam ke apa? Kena ada website tak. Siap panggil tu website tak. Ha, tega apa ni? Adanya apa panggil? Ada gambaran untuk nak bimbing kan? Apa ni? Nak bimbing kan? Nak bawa ke anak-anak rakyat. Ha tu ada wawasan. Manusia kata ada wawasan, ada wisata. Ha vision apa ni? Gapo? Aku jadi Tok Nebel ni, aku nak jadi gini kapung, aku nak molek gini-gini, sejik aku nak buat sening lagu-lagu ni, tu imej pun bikin buat gini anu. Ha tu panggil wisata. Kalau kau dah ada jadi. Jadi ya kita. Kita tak imej, gitulah tak seganalah ni. Patu aku mana? Hawo, sejak kita ni, hawo dah mula tengok aku anu. Gena tak ada kedara duit subuh semalam. Hawo tak leda. Melaga. Ha, ya. Awak jadi punam tu imej, kau tu menih, kau tu nebel, kau nayuk semua kena buat ada website tak?
Betul tak? Sabit tu di dalam sejik kita, kawasan Boriwain sejik kita, Boriwain kubur kita, Boriwain tadika kita, Boriwain kampung kita, kena we ada wisai tak? Gapo namo? Kena we cuci, kena we saat tu gapo? Hanya ya, kadang-kadang ambo tengok di sejik. Ambo tengok sengok-sengok sejik. Bukan sini. Sini ambo tak masuk dalam, tak tahulah. Ha, duk keluar tadi, duk Musa keluar ya. Ada sengok sejik ambo tengok, la ilaha illallah. Tempat tu imej semaya sepi. Sini mimbar. Ni tiad. Sepi ya Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gena tu penuh dengan sapo-sapo. Kipah angin hok patah kok wati goto duk tetap tepi tu juga. Duk susung tepi mimbar tu. Ha tu. Patu ketah hok jambe bilo tau belagak tadika dia mangga tu. Duk gulung-gulung tok situ jap kebo. Ibu speaker hok mampus dah pak butir di susun situ juga. Patu jerak tali ke apa nama tu sipu boh tu. Dia mata tu imej tu mati dah. Tu imej mana? Tulah kampung tu tu hok game itu bau ning. Oh tu ke. Gena mati oh mati molek, mati lah sujud. Tu ke? Allah kena dah tu imej tu cari sungguh. Oh ya sujud ke sujud dah tak ada bang-bang dah. Pakai tu. Dia mau gigi tengok darah dahi. Hari ini, batuk di senduk. Siapa banyak lajak? Nak sujud takut senduk masuk. Allahu Akbar. Sipir katika wicomi. Lengak-lengak katika mimbar tu yap kebuk. Mula tak kebih tu bersing nak cik imam. Haa, tu nak yak tu. Jamai pun kena imolek, jamai. Kadang-kadang lalu jalan nak berak lah. Hak nak tubik dah. Hak tua dah. Berik berbedai, berik berbedai kereta. Ha, tak ada mampus dah. Tu lagi Japri tu lah. Berik tangi ya. Masuk kita tengok dah pakai selok tu kak. Gembah lah. Bum. Kadang-kadang pun tubik pun tengok lah. Terkejut dah besar lengih dah banyak air. Hak piatak tak tahu lah. Tak ada turun-turun. Ha, muka duduk dah berak. Berak lah dah lah. Pintu nak terbalik. Esel cabut. Pergi sebelah. Berak belah-belah. Tengok gerahin tak berhenti gaduh takut orang mari. Allah takut orang masuk. Berak dah. Tak tengok lagi cetang dah kedok dah aku. Tu nak ayak tu belah. Sejik nak ayak tu. Ha pisah kata kita hijrah ni berubah hati. Weh sejik-sejik kita. Dia buat gapo kok orang suti kapu nak jaga sejik suti tak leh. Wi sejik dah sinar mana kok. Cucu kok pagi jemaah tu, puak tino tak ada kerja gapo pergi khidmat pada masjid. Cucu patah kadang-kadang dalam masjid noyak tu putih rokok banyaklah, putih rokok. Ada rokok daun, rokok segerik dah belako, duk tamu situlah. Orang lalu nak berok pun tak tubik taik malu noyak. Ha, tu pacang peru konyoh 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 molek hok mozek tak itu buh mozek baru noyak tu pitu buh molek pitu sejing pitu gabon jame wak luah sikit wis leso duduk ai pun molek ngan royak ha tu noyak tu baru patenah molek tu baru hijrah ning ga Allahu akbar ha gigo tu pula ado sapa gigo ni pula terlepas Allahu akbar geno kita dalam Islam tak jaga. Sedekah hadis Nabi royak an-nazafatu minal iman an-nazafatu minal iman kebersihan setengah pada iman tapi tak ada buat tak ada buat. Ha hari ni noyak tu sebab tu kita kena pakat patenalah. Masjid kita ni noyak tu serga kita. Ha kan mung ada hak berlaku. Jangan noyak tu tak iman tak nak suruh jangan hak kita. Gilah pagi jemaah tu bawalah. Pakat 4 5 orang 7 8 orang gilah. Bersih. Palosa, palosa, palosa. Belalah siapa dia tak letak pun. Haning jiwa kita kena jiwa satarana. Jiwa khidmat kepada Islam. Noya tu. Ning kita nasib segalah salah ni. Barulah kita mati comel. Duduklah kubur comel. Kerana kita baik dengan Allah Ta'ala. Kerja benar hak agama Allah Ta'ala. Nak comelkan masjid-masjid Allah. Haning barulah molek. Ni dah, dah, dah. Ha, ni ingat molek. Ni di antara noya tu. Sebab itulah punam ni penting sekali. Punam ni penting sekali noyak tu. Punam kena ada wisaitat. Punam kena ubahkan sikap anak rakyat dia. Baru jadi, baru jadi.
Han ni ayak kena hiduplah. Pendek kata kena ada sombo, kena ada sombo. Ni macam ceramah pasal ni. Naik marah ni pelok pula. Berpah pada tu lambat tak marah, pelok pula. Jangan kata sekali lama, sekali setahap. Jangan. Buat sombo, buat sombo. Ha, lebih-lebih lagi musim kemarah, buatlah. Jepuklah, jangan dia hera. Walaupun orang Malaysia tu jepuk mari sini. Tu noyak tu, Nabi apa kau? Hodang Malaysia tu. Minta hodang Indonesia, panggil mari. Tempat kita noyak tu, jangan mikir. Tekoh ning ya kita boleh buat jasanya. Tekoh kita ada amnat ni kita boleh buat kuasa noyak. Dan kita tak ada adik gapo siapa dia nak hera kita lagi. Ha ni noyak ni punam noyak tu. Punam kena bersikap lagu tu. Tok Imeh ko, Tok Kotik ko, Tok Bilal ko, kanak-kanak makan ko, Tok Nebel ko, Tok Menih ko, neh, Nayuk ko, neh, Soso ko, tak ada kira. Inilah curahkan jasa kita seluas-luas untuk umat. Untuk umat noyak tu. Barulah umat kita maju, maju, maju. Ha itulah malam ni ko datulah deh. Maka sekali lagi yang berterima kasihlah kepada Tok Imeh, Tok Kotik, Tok Bilal dan kanak-kanak makan semua. Dan kepada Tok Menik kita. Dan kepada Nayuk kita. Dan kepada adik sosok kita walau dia tak ada sekalipun. Dan kepada oboto kita. Dan kepada siapa-siapa tuk-tuk dan lain ni. Ha, orang yang mempunyai ituk tu semua. Amo terima kasih berlaku-laku. Dan akhir sekali kepada hadirin hadirat. Muslimin, muslimat yang bersama kita pada malam ini. Walaupun sejuk. Walaupun hujan, ha, tapi kita ramai juga malam ni noyak tu. Siapa ke gigi air noyak tu malam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Maka setakat ni lah malam ni. Amo sudahi dengan lafaz yang mulia. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azhim sultanik. Allahummaghfir lana dzunubana. Allahummaghfir lana dzunubana. Allahummaghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين